iPetro merupakan sebuah syarikat yang bermula dengan servis maintenance dan inspection. Pada masa yang sama, kami juga menyediakan intensive workshop kepada para engineer, inspector, QQC dan juga NDT personnel yang ingin mendapatkan certification API, American Petroleum Institute. Mempunyai persijilan API ni adalah penting dalam industri oil and gas. Tetapi di dalam pasaran sebenarnya amat sukar untuk mencari trainer persendirian yang menganjurkan workshop untuk exam API. Inspector dan engineer yang mempunyai API certification sudah tentu mempunyai lebih banyak peluang kerja di dalam maupun luar negara. Selain itu, ia juga bagus untuk peningkatan kerjaya kerana API certification ini adalah proof of competency dalam industri oil and gas. Profession ini adalah salah satu profession yang amat tinggi persaingan. Adalah penting untuk seorang lebih menonjol kepada majikan dan juga pasaran. Dan mempunyai API certification adalah salah satu caranya. Workshop yang dianjurkan oleh iPetro bertujuan untuk memudahkan kefahaman tentang pressure vessels, piping dan juga above ground storage tank. Dan seterusnya, membantu untuk lulus exam API. Di iPetro, mereka akan dilatih oleh trainer yang berpengalaman lebih 12 tahun. Oleh itu, mereka akan mendapat banyak input yang tepat dan terkini. Ramai peserta workshop kami telah berjaya mendapat certification API dan berjaya meningkatkan kerjaya mereka. Ada seorang peserta kami yang kini bertugas di offshore sebagai RVI Inspector. Sebelum itu, beliau telah mengambil exam API 510 dan telah gagal sebanyak 3 kali. Kali keempat dia nak ambil exam, dia join dulu workshop iPetro dan alhamdulillah lulus dengan cemerlang. Sebabkan syarikat saya mula melakukan aktiviti untuk in-service maintenance untuk tank. Jadi saya rasa kita perlu makro untuk lebih bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain. Sebagai kontraktor, kami tak hanya tahu membuat kerja tapi kami tidak tahu dengan lebih mendalam berkenaan dengan itu. Jadi memberi kami lebih keyakinan lah untuk bincang dan bersuara dengan klien maupun dengan tempat inspektor. Specialnya pada saya ia bersantai dan membuatkan kita tak terlalu tertekan sebab subjeknya agak heavy. Dan pada saya cara penerangan dan juga kita dapat berkenalan dengan peserta lain ya, dan tukar-tukar pandangan, jadi pada saya ia satu peluang yang baik. Nota yang disediakan pun saya rasa lebih daripada mencukupi lah. Adakah tuan rekomen kursus ni pada orang lain? Kami ingin menjemput anda yang ingin tahu tentang workshop iPetro untuk hubungi nombor dan email yang tertera. iPetro merupakan sebuah syarikat yang bermula dengan servis maintenance dan inspection. Pada masa yang sama, kami juga menyediakan intensive workshop kepada para engineer, inspector, QQC dan juga NDT personnel yang ingin mendapatkan certification API, American Petroleum Institute. Mempunyai persijilan API ni adalah penting dalam industri oil and gas. Tetapi di dalam pasaran sebenarnya amat sukar untuk mencari trainer persendirian yang menganjurkan workshop untuk exam API. Inspector dan engineer yang mempunyai API certification sudah tentu mempunyai lebih banyak peluang kerja di dalam maupun luar negara. Selain itu, ia juga bagus untuk peningkatan kerjaya kerana API certification ini adalah proof of competency dalam industri oil and gas. Profession ini adalah salah satu profession yang amat tinggi persaingan. Adalah penting untuk seorang lebih menonjol kepada majikan dan juga pasaran. Dan mempunyai API certification adalah salah satu caranya. Workshop yang dianjurkan oleh iPetro bertujuan untuk memudahkan kefahaman tentang pressure vessels, piping dan juga above ground storage tank. Dan seterusnya, membantu untuk lulus exam API. Di iPetro, mereka akan dilatih oleh trainer yang berpengalaman lebih 12 tahun. Oleh itu, mereka akan mendapat banyak input yang tepat dan terkini. Ramai peserta workshop kami telah berjaya mendapat certification API dan berjaya meningkatkan kerjaya mereka. Ada seorang peserta kami yang kini bertugas di offshore
sebagai RBI Inspector. Sebelum itu, beliau telah mengambil exam ABI 510 dan telah gagal sebanyak 3 kali. Kali keempat dia nak ambil exam, dia join dulu workshop iPetro dan alhamdulillah lulus dengan cemerlang. Sebabkan syarikat saya mula melakukan aktiviti untuk e-service maintenance untuk tank, jadi saya rasa kita perlu grow untuk lebih bersaing dengan syarikat-syarikat yang lain. Sebagai kontraktor, kami tak hanya tahu membuat kerja tapi kami tidak tahu dengan lebih mendalam berkenaan dengan itu. Jadi memberi kami lebih keyakinan lah, berbincang atau bersuara dengan klien maupun dengan third-party inspector. Specialnya pada saya ia bersantai dan membuatkan kita tak terlalu tertekan sebab subjeknya agak heavy, dan pada saya cara penerangan dan juga kita dapat berkenalan dengan peserta lain ya, dan bertukar-tukar pandangan. Jadi pada saya ia satu peluang yang baik. Nota yang disediakan pun saya rasa lebih daripada mencukupi lah. Adakah tuan rekomen kursus ni pada orang lain? Kami ingin menjemput anda yang ingin tahu tentang workshop iPetro untuk hubungi nombor dan email yang tertera. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang bersama-sama dengan saya, boleh komen tengok kalau boleh dengar suara saya yang clear. Boleh tulis komen sikit. Okay, clear. Test suara, cubaan suara 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang bersama-sama dengan saya boleh respon sikit, tengok adakah tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan clear. Okey, sambil-sambil tu boleh tuan-tuan share lah, okey, sesi perkongsian saya pada pagi ini supaya lebih ramai dapat manfaat. Okey, terima kasih Ayuh Nik atas komen tuan. Okey, boleh clear, alright. Jadi semua dah bersedia untuk kita bermula, alright. So siapa dah bersedia boleh komen ready, alright. Sambil-sambil situ saya minta tolong tuan-tuan untuk share kan ya link supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada perkongsian saya pada pagi ni, insyaAllah di hari-hari Sabtu kan, orang orang berehat di rumah, insyaAllah tuan-tuan kita sama-sama dalam sesi ilmu perkongsian pada pagi ini. Alright, so alhamdulillah, semua alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini okay, saya akan bersama dengan tuan-tuan untuk ceritakan berkenaan dengan career growth strategies, okay. So dalam bidang asset integrity management lah, alright. Jadi saya Mursyidi Muhammad daripada iPetro Academy. Kepada siapa yang masih belum mengenali, alright. So iPetro Academy merupakan sebuah syarikat yang based di Melaka dan kita ada branch di Terengganu. Saya sendiri berada di Kertih, Terengganu, okay. Dan fokus kita adalah pada training and consultancy, okay. Jadi kita punya specialization sebenarnya banyak kepada API inspection, alright. Dan juga kerja-kerja konsultansi lah. Alright. Jadi insyaAllah sebelum kita bermula, okay, saya suka untuk kita start dengan satu video. Alright. Silakan Amir tayangkan video ni untuk kita bermula. How's it going? Honey, show daddy. Not done. You did such a good job. It's showtime. You can use your props. My dad is Mike. He works on a drilling rig that pumps oil out from underneath the ocean. And we're the explorers. Like Dora. Like Dora. Hey,
is a monster. Like the mean old dinosaurs all that oil used to be. So for 300 million years, these old dinosaurs have been getting squeezed tighter and tighter. We get it, just use two tires. Then Dad and his friends make a hole in their roof. Yeah! And these mean old dinosaurs can't believe it. Freedom! So they rush to the new hole. Then smack, they run into this stuff called mud. In there. But they cram down the straw. Pulled the monsters down, we build them a new roof. Yeah! Yeah. That was amazing. Oh, yeah. You're getting so heavy. Stay 10 forever, please. I will. I want to be able to hold it up and say my daddy tames the dinosaurs. Okay, tuan-tuan. Siapa yang pernah dah tengok cerita Deepwater Horizon? Boleh angkat tangan sikit? Cakap saya ke? Boleh, siapa yang dah pernah tengok cerita Deepwater Horizon boleh respon sikit, okay. So dia ada satu benda yang signifikan tuan-tuan, okay. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam industri kan, especially dalam industri oil and gas, kita bermain dengan orang kata risiko yang tinggi, okay. High pressure equipment, high temperature kan, di tengah-tengah lautan kan, so macam-macam benda boleh berlaku kan. Jadi sebenarnya ini adalah the importance, okay, the importance of asset integrity management. Dan hari ni saya nak cerita tuan-tuan macam mana sebenarnya pentingnya asset integrity management ni dalam industri, especially dalam industri oil and gas lah, okay, dan secara umumnya kepada all industry. Alright, jadi ramai yang dah pernah tengok, alhamdulillah, okay, video Deepwater Horizon dah boleh relate sebenarnya. Saya sendiri, saya peribadi kerja dalam 13 tahun. Memang kita ada kawan-kawan kontraktor yang LTR yang apa terbakar kan, terbakar mengecur kulit dia. Ada sahabat-sahabat saya yang meninggal kan, disebabkan oleh masalah kesihatan dan kecederaan, kematian dan sebagainya. Okey, ini adalah real thing yang berlaku dalam industri tuan-tuan, dan pentingnya asset integrity management dan pentingnya industri. Maksudnya industri memerlukan player asset integrity management ni untuk pastikan tiada insiden-insiden seperti mana yang berlaku pada Deepwater Horizon. Okey. Alright tuan-tuan, saya akan mulakan sesi kita pada pagi ini. So, sekejap, saya akan share screen. Okay tuan-tuan, tuan-tuan boleh nampak saya punya slide . Okay, so tajuk kita pada pagi ni, perkongsian saya pada pagi ni adalah 3 strategies to grow your career. Macam mana nak kembangkan, strategi untuk kembangkan kerjaya tuan-tuan dalam asset integrity management. Okay, jadi kita akan bermula dengan saya ceritakan kenapa asset integrity management. Okay, jadi kalau kita tuan tengok dalam asset integrity management, dia ada banyak benda-benda yang yang orang kata yang penting dalam industri. Okay, antaranya adalah safety concern, reliability, okay, dan juga profitability lah kepada company kan. So bila berlaku insiden kebakaran, kemalangan, sebenarnya dia melibatkan kos yang amat tinggi kepada sesebuah kilang. Kalau tak juta, maybe kepada bilion lah, right, dari segi kosnya. Alright, jadi ini tuan-tuan, kalau kita tengok tadi video adalah berkenaan dengan Deepwater Horizon, tapi sebenarnya ini adalah satu insiden yang major, yang penting, yang signifikan, yang tuan-tuan kena study tuan-tuan. Okay, tuan-tuan boleh Google search, kalau siapa main dalam bidang safety dia akan tahu Piper Alpha yang berlaku di North Sea pada tahun 1988. Okay, jadi ini adalah insiden pertama, orang kata yang major insiden yang berlaku
Ini dekat offshore lah, tuan-tuan boleh nampak dekat laut ni. Okay, pada tahun 1988. Yang sebenarnya insiden-insiden ini sebenarnya membentuk kepada impact dia kepada regulation, kepada standard and code kan, compliance. Okay, so benda-benda ni sebenarnya adalah benda-benda yang insiden yang berlaku dan efek dia kita hadapi pada hari inilah. Okay, alright. Jadi kita ada juga yang berlaku dekat sini adalah ini di Texas City Refinery, bukan sahaja di lautan, malah berlaku juga dekat kelang-kelang penapisan contohnya. Texas City ni dekat US refinery. Okay, kalau kat Malaysia ni, kalau kat tadi offshore kita ada cari gali contohnya. Okay, kalau dekat darat ni kita ada Melaka Refinery ataupun Terengganu Refinery. Okay, jadi ini adalah insiden-insiden yang dah berlaku tuan-tuan pada tahun 2005, tak jauh sangat pun daripada kita. Dan impact dia tuan-tuan akan nampak di segi letupan, dari segi kerosakan, damage, benda tu adalah satu benda yang yang signifikan. Alright. Dan begitu juga kalau tuan-tuan tengok pada tahun 2010. Ini yang video tadi saya tunjuk adalah Deepwater Horizon yang berlaku dekat Gulf of Mexico. Okay, dekat kawasan Mexico lah. Okay. Jadi ini adalah real case. Kalau tuan-tuan tengok sebenarnya apa yang ada dalam movie tu adalah berdasarkan real stories. Okay, orang yang betul-betul berada di tempat kejadian benda ni dan dilakonkan semula lah. Okay, jadi saya nak bagi tahu sebenarnya this is the reality of industry. Jadi kalau tuan-tuan nak masuk industri oil and gas, power plant ataupun industri-industri yang orang kata high criticality, maksudnya safety is very important lah. Okay, so pastikan kita comply dan kita understand what are the risks and then macam mana kita nak manage ataupun control the risk lah. Okay. And then kita ada lagi pada tahun 2012 dekat Venezuela, Amoy Refinery pun berlaku kebakaran. Okay, so ini adalah major incident sebenarnya tuan-tuan yang berlaku bukan saja di Malaysia. Okay, kita kat Malaysia kita dengar berlaku dekat Sabah, dulu pernah berlaku letupan pipeline kan, di Pengerang kita ada dengar, okay, letupan dan sebagainya. Okay, ini adalah realiti yang berlaku. Jadi dan macam mana kita nak urus, okay, antara bidang sebenarnya yang terlibat dalam menguruskan risiko itu adalah dipanggil asset integrity management. Okay, kalau tuan-tuan Google asset integrity management study, dia buat sama market research, tuan-tuan akan dapat ini antara data yang saya dapat, global asset integrity management market expected to reach $48.35 billion. Jadi industri asset integrity management adalah satu industri yang besar. Okay, is a global industry yang mana dia bukan sahaja kat Malaysia masalah, malah di luar negara. Dan dia melibatkan sebenarnya berkenaan dengan risk-based inspection, okay, pipeline integrity management, corrosion management. Okay, kemarin baru sahaja kita buat live berkenaan dengan corrosion management. Okay, kita jemput sahabat saya Encik Nur Zafri untuk berkongsi berkenaan corrosion management. Okay. And then ini antara orang kata bidang-bidang utama dalam asset integrity management lah. Okay. Jadi tuan-tuan nak tahu pasal asset integrity management, boleh pergi dekat saya punya Telegram. Tengok kat Telegram, cari IR Murshidi. Tuan-tuan boleh download buku Asset Integrity Management Handbook ni secara percuma. Okay. Jadi dekat sini sebenarnya tuan-tuan boleh dapat, boleh baca, dapatkan understanding berkenaan dengan asset integrity management. Sekejap eh. Saya punya FB Live ni dah terkeluar. Alright. Beres? Semua boleh dengar? Okay, yang baru masuk tu boleh kongsikan tag kawan-kawan masing-masing supaya boleh sama-sama mendapat manfaat lah daripada sesi perkongsian saya pada pagi ini, insyaAllah. Okay, kita tengok dia punya definisi. Alright, so kalau dari segi definisi kita akan nampak ini ayat dalam buku lah eh. Asset integrity adalah ability of an asset to perform its required function effectively and efficiently. Effective dan efficient. Okay, dalam, pada masa yang sama, protect health, safety and environment. Okay, bila kita kata pasal asset integrity, at the end sebenarnya nak pastikan aset kita, kelang kita, plant kita beroperasi secara efektif dan juga secara efficient. Dan akhirnya akan memberi protect kita punya health, safety dengan environment. That's why dia tak boleh lari pada safety ni. Jadi safety of the plant, asset integrity is part of the system. Okay. Jadi asset integrity management is mean of ensuring that the people, okay, system, process and resources, okay, which deliver the integrity in place, in use. Dia ada in place,
in use, digunakan dan fit for purpose. Okay, the whole life cycle of the asset. Jadi kita ada asset life cycle daripada awal, kalau manusia ni daripada lahir, sejak daripada perut lahir sampailah masuk apa, meninggal dan masuk dalam kubur lah kan. Okay, same thing kepada kita punya kelang pun. Alright, so kita akan tengok dia punya life cycle sekejap lagi. Jadi in summary, asset integrity management program ensure that mechanical integrity is being evaluated and maintained over an asset entire cycle. Okay, jadi ini dia punya definition. So tuan-tuan akan nampak asset integrity ni dia involve daripada design lagi. Okay, kita akan dalam pemilihan design, dalam kita design kita kena consider juga asset integrity punya concern ataupun element. Alright, dalam construction and then kita buat commissioning and then kita start operation dengan maintenance, modification and lastly decommissioning. Jadi within the asset life cycle tu untuk semua stage akan involve asset integrity. Jadi apa yang contribute kepada asset integrity? That's why ini topik yang saya nak bincangkan pada pagi ini adalah berkenaan dengan inspection dan juga maintenance. Dan ini juga bidang yang saya dah bergelumang selama hampir 13 tahun. Jadi saya akan cerita kejap lagi macam mana saya punya perjalanan kerjaya saya dalam bidang maintenance. Saya start sebagai maintenance engineer ataupun dekat maintenance plant and then saya involve sebagai inspection. Okay, dan sekarang ni saya lebih kepada training and consultancy lah. Okay, jadi saya nak bagi tahu dalam asset integrity two main component yang ada dalam tu adalah inspection dan juga maintenance. Okay, saya akan tunjuk kejap lagi tuan-tuan sebenarnya ini adalah industri yang pada saya adalah evergreen. Yang mana kalau orang yang nak tengok, maksudnya kalau tanya saya apa macam mana nak plan kerjaya, bidang apa nak masuk. Okay, ini antara good option yang tuan-tuan boleh consider dalam bidang maintenance inspection. Sebab apa? Kalau tuan-tuan tengok kelang saya kerja pertama kat Petronas Penapisan Melaka 1990-1995. Okay, sehingga pada hari ini 2020 kilang tu masih beroperasi. Dan bila kilang beroperasi, maintenance inspection pasti akan ada job kat situ. Okay, sebab mana kelang tu masih beroperasi, selagi itulah kerja-kerja maintenance dan juga kerja-kerja inspection akan ada tuan-tuan. Alright, jadi ya, elemen-elemen lain ada kat sini pasal training, monitoring, construction, standard dan sebagainya. Tapi saya nak bagi tahu kat sini, the main component, the main contributor pada asset integrity adalah inspection dan juga maintenance. Alright, so kalau tuan-tuan tengok pula dekat sini, okay, asset management triangle, okay. Biasa kalau tuan-tuan kerja kat kelang-kelang client lah kan, ataupun macam kelang-kelang Petronas ataupun refinery petrochemical dan sebagainya, dia akan biasa dengan istilah best in class asset management. Okay, nak jadi dia punya operational excellence. Okay, ini benda KPI, okay, systematic management, apa operation readiness contohnya kan. Ini benda-benda yang biasanya kalau client di, benda ni yang sistem yang ada kat situ lah. Okay, jadi bila kita nak, mission kita nak jadi best in class asset management, dia akan involve operational excellence. Okay, sebab tu biasanya akan ada person in charge kan, operational excellence. And then kita akan involve operation team, maintenance team, inspection team. Okay, so kalau dalam maintenance ni kita ada yang plan maintenance, predictive maintenance, preventive maintenance kan. And then kita ada prioritization of work. Okay, and then untuk inspection kita ada risk based inspection. Okay, kita buat inspection, kita buat failure analysis. Okay, kita buat NDT dan juga condition monitoring. Okay, ini involve dalam inspection. Okay, and then kita ada people and then physical asset lah. Okay, jadi ni saya just nak bagi overview kepada tuan-tuan atau perempuan adik-adik yang tak familiar sangat dengan asset integrity management lah. Okay, supaya adik-adik tuan-tuan boleh faham lah apa yang dimasukkan dengan asset integrity management. Okay, ni kalau contoh-contoh failure ataupun defect yang kita boleh jumpa dekat kelang, antaranya adalah contohnya dekat piping lah. Okay, yang ni adalah external corrosion. Okay, dia melibatkan painting failure, okay, melibatkan exposure to environment. Kalau berada dekat marine condition, dekat dengan laut, dia akan ada accelerated corrosion dan sebagainya lah. Okay, jadi ini contoh-contoh yang boleh berlaku kepada pipe support dan juga pipe coatings. Okay, dan kita boleh tengok juga contoh yang lain kalau macam piping yang insulated ataupun vessel yang insulated. Okay, kita ada istilah dipanggil corrosion under insulation. Okay, jadi ini contoh typical defect ataupun penyakit-penyakit yang biasanya ada dekat kelang-kelang lah. Okay, jadi kat sini yang datangnya asset integrity management. Okay, kita akan tengok yang pertama kita identify kan, kita kena faham fundamental of corrosion tu. Okay, dan kita tengok macam mana nak control, macam mana nak monitor, macam mana nak buat inspection kan, macam mana nak elak daripada CUI ni berlaku. Alright, so that akan involve dalam corrosion management pula. Okay, so these are the thing yang benda-benda yang kita akan belajar
kita perlu belajar bila kita involve dalam asset integrity management. Okay, ada tiga main component iaitu material, MCI, material corrosion dan juga inspection. Okay, bila kata asset integrity management, ini ada tiga komponen utama. Alright, jadi kembali kepada tajuk yang saya akan kongsikan pada pagi ini bersama dengan tuan-tuan, three strategies to grow your career. Apa strategi? Tiga strategi utama yang saya gunakan, saya sendiri gunakan sehingga apa yang saya ada hari ini adalah antaranya tiga strategi ni yang saya guna pakailah. Okay, jadi insyaAllah benda-benda ni tuan-tuan boleh ambil manfaat daripada perkongsian ni. Okay, cuma ni saya punya peringatan. Okay, strategi ni perlu disesuaikan. Dan setiap orang ni dia punya pengalaman kerjaya, laluan dia semua unik kan. Tak semua orang sama. Saya maybe ada rezeki masuk kot jalan ni. Okay, tapi tuan-tuan maybe ada rezeki masuk kot jalan ni. Okay, orang lain ada rezeki masuk kot jalan ni. Okay, tapi kita kena sesuaikan dengan keadaan dan situasi kita. Dan kita tak boleh, kita tak akan ada satu pengalaman yang sama sebiji macam orang lain. Okay, cuma kita boleh ambil manfaat, boleh ambil iktibar daripada pengalaman orang lain supaya kita boleh jadikan pengalaman ataupun perancangan kerjaya kita lebih baik. Okay, jadi insyaAllah saya akan kongsikan kepada tuan-tuan tiga strategi tuan-tuan. Alright, sebelum kita bermula, okay, ini adalah kontes lah. Okay, jadi kalau tuan-tuan adik-adik especially yang yang bersama-sama dengan saya pada pagi ni, okay, so kita ada buat kontes lah, kontes selfie post and win. Okay, jadi pastikan anda ambil gambar atau video dan kongsikan di media sosial anda. Okay, media sosial tu boleh jadi FB ke, Instagram ke, LinkedIn ke, ataupun any social media platform. Okay, so apa yang anda perlu buat, pertama kongsikan tiga perkara yang anda belajar sepanjang FB Live pada pagi inilah. Okay, tiga perkara. Okay, so masukkan hashtag iPetrol Academy, Career Growth dan juga Al-Mushidi. Okay, so kita akan tengok sama ada tuan-tuan adalah insan bertuah yang boleh dapatkan akses kepada Piping Masterclass lah, yang harga dia kita jual biasa RM390, yang mana sejak PKP hari tu, awal tahun bulan 3, bulan 4, bulan 5 tu sebenarnya kita dah set up e-learning portal. iPetrol Academy dah set up e-learning portal yang kita namakan sebagai masterclass. Okay, jadi kalau pergi training biasa harga RM2,000 ke RM5,000, sekarang ni bila kita buat online kita boleh bagi dengan harga yang istimewa sebab kita tak ada cost sangat. Alright, jadi insyaAllah tuan-tuan boleh try join kontes ni kan. InsyaAllah kalau ada rezeki tuan-tuan boleh jadi pemenangnya. Alright, so ingat tuan-tuan tiga perkara yang anda belajar dan jangan lupakan tiga hashtag ni, iPetrol Academy, Career Growth dan juga IR Mushidi. Baik, minta tolong admin tuliskan item ni dekat dalam komen tu. Okay, salam perkenalan. Okay, nama saya Mushidi. Okay, creator of API Masterclass. Jadi saya mengajar API. Sekarang ni saya develop e-learning portal untuk API. Okay, dan juga saya banyak membantu dari segi mentoring dan coaching berkenaan dengan career. Okay, specifically dalam bidang asset integrity lah, termasuklah maintenance, inspection, dalam oil and gas lah mainly. Okay, tapi boleh kata mentoring inspection sebenarnya dia banyak involve juga pada industri-industri yang lain. Okay, jadi tak semestinya oil and gas. Alright, jadi saya akan cerita sekali lagi saya punya background, cuma secara umumnya antara certification yang saya ada sekarang ni adalah pertama dengan BEM, Board of Engineer Malaysia. Saya merupakan Professional Engineer with Practicing Certificate untuk Mechanical. Jadi saya ada buat kerja-kerja design review, design approval, endorsement, okay, calculation review, submission dokumen pada DOSH kan, ataupun other government bodies lah. Okay, itu yang saya buat yang pertama. Yang kedua adalah dengan API, so saya ada certification untuk inspector for pressure vessel, piping tank dan juga RBI. Yang ni adalah kerja yang saya ikut dalam inspection. Saya buat inspection lah pressure vessel, piping tank. Masih buat sehingga sekarang, cuma sekarang ni saya tengah develop team lah supaya kita ada team yang boleh buat sama-sama lah. Alright, jadi selain daripada buat inspection, saya juga mengajar. Okay, mengajar untuk orang yang ambil exam API lah. Okay, and then tak ambil exam pun tak apa. So ilmu ni walaupun kita tak ambil exam, ilmu ni berguna kan. Ilmu ni lah diguna pakai bila nak pergi interview, bila kita nak kerja, nak softkan kerja dekat site dan sebagainya. Okay, and then saya juga mengajar part-time kat NIOSH. Saya certified trainer NIOSH. Jadi saya mengajar juga berkenaan dengan safety, specifically OGSP lah, oil and gas safety passport.
Dan last sekali, saya berkhidmat 10 masa lah dengan iPetro, iPetro Academy. Jadi saya adalah tenaga pengajar dan juga konsultan lah kepada iPetro, di iPetro Academy. Alright, tuan-tuan. So siapa yang masih belum, masih belum apa ni, masih belum follow saya lagi, boleh follow saya dekat LinkedIn. Alright, Tad I.R. Mushidi Muhammad. Tad I.R. Mushidi, insyaAllah jumpalah. Okay, and then tuan-tuan boleh juga follow dekat Instagram. Instagram ni saya kurang aktif lagi, tapi insyaAllah akan datang. And then dan juga pada FB lah. Okay, so boleh boleh tag I.R. Mushidi. Semua I.R. Mushidi, M-U-R-S-Y-I-D-I. Okay, jadi ini adalah ini langkah bermula. Alhamdulillah, saya lepas SPM, lulus sekolah teknik Penang. Okeylah, maksudnya dapat beasiswa, dapat tawaran sambung belajar sama ada ke US ataupun ke Jepun. Jadi saya ambil ke US. Tapi akhirnya bila berlaku 11 September, World Trade Center dilanggar kapal terbang, kami dihantar ke New Zealand. Jadi saya 4 tahun program degree di University of Auckland, New Zealand. And then saya balik Malaysia, Alhamdulillah, ini rezeki lah. Jadi balik Malaysia, diterima bekerja di Melaka Refinery lah. Okay, di Sungai Udang. Alright, so itu adalah langkah pertama saya masuk dalam kerjaya dalam bidang oil and gas. Tu buka pintu masuk lah. Okay, dan ini adalah gambar waktu induction lah ataupun orientasi lah. Okay, jadi pada tahun 2007. Okay, ini pula gambar waktu first project yang saya jaga. So saya masuk sebagai project engineer mechanical. Okay, jadi waktu tu dah start construction. Okay, kita buat kelang baru daripada tanah merah ni. Maksudnya kita apa, daripada civil and then masuk install erect equipment mechanical and then kita buat commissioning, pre-com commissioning sampailah dia complete and then handover pada operation. Okay, so ini pengalaman saya yang pertama, projek saya yang pertama. Yang belakang tu adalah gambar distillation column. Okay, tu column yang paling besar lah dekat unit yang saya jaga ni, the main column lah, distillation column. Alright, ini dah bila dah habis projek, saya dipindahkan daripada department project kepada department maintenance. Okay, dekat sini saya menjadi mechanical supervisor. Kat sini lah orang kata kita start kerjaya kita dengan kotorkan tangan, dirty your hands. Okay, jadi saya belajar macam mana construction, commissioning, and then saya belajar pula macam mana maintenance. Ini gambar waktu first anniversary, maksudnya dia dah beroperasi selama setahun. Okay, so boleh cari gambar saya lah dalam tu. Alright, so selepas hampir 8 tahun dan saya berpindah lah, berpindah kepada iPetro. Saya start iPetro pada tahun 2014. Okay, dan di sini saya start company, at the same time saya jadi freelance inspector, API inspector. Okay, jadi ini antara pengalaman-pengalaman menarik yang saya akan kongsikan sekejap lagi lah. Okay, so ini gambar yang pertama ni, gambar dekat dalam, inilah reality bila kita buat inspection daripada baju kuning menjadi baju hijau. Okay, hijau-hijau ni jadi kontraktor, jadi inspector, jadi kitalah yang buat kerja. Okay, jadi kita yang masuk, macam ni contohnya buat inspection dalam rock column ke reactor ke, kita masuk, maksudnya pakai Tyvek, pakai respirator, pakai full PPE semua dan merangkak-rangkak lah daripada masuk main hole paling atas turun ke bawah lah. Okay, ini typical kerja lah sebagai inspector, buat internal inspection. Alright, yang ni tadi kerja dekat darat, and then saya juga ada pergi pengalaman kerja dekat laut. Ni gambar dekat Vietnam lah sebenarnya. Okay, first job offshore, buat piping, pressure vessel dan juga flare. Okay, 3-in-1. Okay, okay, so menyahut seruan kerajaan kan, IR 4.0. Okay, jadi bila IR 4.0 ni kita pun involve juga dalam bidang drone inspection. Okay, jadi saya sebenarnya kalau perasan tadi saya ada ambil apa ni, certification untuk drone pilot lah, dipanggil remote pilot, okay, di Australia. Dan ini antara job-job yang saya buat lah menggunakan drone. Kita buat inspection flare menggunakan drone. Okay, menarik pasal API ni, saya benda ni adalah international certification. Okay, jadi saya boleh bekerja dekat Australia, saya boleh bekerja dekat Vietnam, saya boleh bekerja di luar negara dengan menggunakan certificate tersebut lah. Okay, so ini antara kelebihan utama bila ada API certification. Okay, so ini job saya pertama dekat Australia under BV lah. Okay, pergi sana untuk inspection 2 biji tank adalah 2 minggu kat sana. Alright, so typically antara jalan paling mudah saya akan cerita nanti untuk kita grow career dalam inspection adalah dengan menjadi API inspector. Okay, so that will be the first, orang kata antara milestone utama atau penting lah dalam kerjaya saya. Bila ada API certification ni, saya boleh buat
API inspector, mainly sebagai turnaround inspector lah. Okay, so ini antara jalan-jalan yang ada yang typically orang start masuk dalam asset integrity management industry. Okay, so ini gambar dekat Shell MDS. Ini kelang Shell yang pertama lah yang saya terlibat dalam turnaround. Okay, so yang baju hijau tu kontraktor lah, yang baju merah tu staff lah. Okay, ini gambar nampak baju kuning pula kan, baju kuning ni Petronas lah. Okay, ini typical lah, typical kerja dekat dalam turnaround ni, dia ada temporary cabin. Jadi itulah office tuan-tuan. Siapa yang nak masuk nanti kerja sebagai turnaround inspector, turnaround API inspector, kita akan ada cabin lah untuk buat report dan sebagainya. Alright, so selain daripada buat inspection, saya juga banyak mengajar. Jadi mengajar ni adalah another thing yang minat saya lah. Kalau mak saya ni dulu dia cita-cita supaya jadilah cikgu kan. Mak saya cikgu. Jadi bapak saya pun kata nak cari kahwin carilah cikgu kan buat bini, tapi saya dapat doktor lah. Okay, tapi nak bagi tahu minat saya mengajar. Okay, ini dulu mengajar ni seronok-seronok je. Okay, sekarang ni mengajar dah jadi satu pekerjaan lah. Okay, jadi saya mengajar sebagai pekerjaan saya dan benda tu benda yang saya suka. Ini gambar dekat DOSH JKKP Johor lah. Okay, pada tahun 2017. Ini antara awal-awal lah saya start mengajar untuk JKKP. Okay, and then saya pergi ke HQ baru-baru ni waktu PKP kita buat secara online lah untuk DOSH seluruh Malaysia. Okay, and then saya juga mengajar dekat IPT-IPT lah. So yang pernah saya pergi UMP antaranya, baru-baru ni UTM panggil untuk apa, untuk cerita pasal career path untuk inspection. And then UTM, dulu saya duduk kat Melaka, UTM, and then terbaru ni ITEC lah. Okay, tu apa tengah dalam proses supaya doa-doa lah supaya kita boleh dapat MOU dengan ITEC supaya kita boleh menyumbang lebih banyak lah kepada anak-anak bangsa lah, orang Melayu, orang Islam, orang Malaysia lah. Okay, alright, ini benda menarik. Walaupun dah keluar, dah berhijrah daripada Petronas, tapi masih dapat panggilan ni satu benda yang kata exciting lah. Okay, kita masih mampu menyumbang kan. Kalau Petronas dulu, energy reserve, energy return, inspiring people everywhere ke. Okay, jadi alhamdulillah masih dapat jemputan lah. Sekali-sekala ada jugalah mengajar, dan ni saya mengajar untuk technician mechanical lah. Okay, jadi masih mengajar di INSTEP bila dipanggil. Okay, dan menarik juga mengajar ni, API ni boleh mengajar ke overseas lah. Jadi yang ni projek yang saya start mengajar dekat Petro Vietnam lah. PVD training ni, PVD ni macam Petronas cari gali lah. Tapi yang Petro Vietnam punya. Okay, jadi alhamdulillah dah ada batch pertama yang ambil, yang saya mengajar tu dah ada lah beberapa orang yang dah lulus. Ada yang sekali ambil lulus, ada yang dua kali ambil baru lulus. Tapi alhamdulillah kita berjaya membantu untuk memberi value lah. Kalau tengok kat Malaysia, inspektor ada ratus-ratus orang. Dekat Vietnam hanya ada 10, 20, 30 orang sahaja. Okay, jadi ini benda yang menjadi keresahan saya adalah it's not about, ialah buat business nak untung banyak, tapi sebenarnya value ataupun bila kita added value kan, kita bagi value pada orang, sebenarnya itulah benda kepuasan yang saya pun sendiri dapat, dan insyaAllah benda tu sebenarnya yang akan jadi motivation untuk kita teruskanlah kehidupan kita. Alright, ini contoh-contoh yang terbaru lah yang saya pernah cari juga mengajar dekat IEM. Yang ni IEM student section lah dekat UTM, and then 2014 dulu pun saya pernah ada buat talk juga dekat IEM pasal pressure vessel inspection. Alright, ni beberapa lah komen daripada anak-anak murid lah kan, biasa bersama dengan saya. Ni antara training pertama saya mengajar dekat DOSH Perak dulu. Dia kata dah 10 tahun dah ditunggu workshop-workshop yang cerita pasal pressure vessel kan, inspection kan. Yang ni saya memang ajar buat hands on sekali. Pergi dekat Kelang, dekat equipment, kita tunjuk macam mana buat inspection lah. Okay, so saya anggap benda ni pelaburan. Okay, yang ni student yang masih buat ambil NDT, okay, dekat Pasir Gudang. So masih belajar lagi, tapi dia kata once dah masuk industri, dia nak tingkatkan kerjaya dan ambil API cert lah. Okay, jadi yang ni yang penting sebenarnya. So especially adik-adik yang masih student, ada final year ataupun baru masuk, kita dah kena ada plan, kita dah kena faham pasal industri. Okay, sekarang ni degree ni pada saya dia hanyalah tiket kan. Tapi kita kena ada special. Apa special yang kita ada yang menyebabkan majikan nak kita? Okay, sebab yang apply position maybe tak banyak, tapi yang apply tu ramai. Jadi persaingan tu tinggi. Jadi tuan-tuan, adik-adik lah, adik-adik kena buat persiapan daripada sekarang. Okay, saya dah 10 tahun jadi WI. Ini benda yang penting. So saya amat menekankan tentang career growth.
Okay, itu yang saya tekankan. Kita jangan hanya start kat level yang sama. 10 tahun jadi API inspector, jadi API inspector lah sampai pencet. Okay, boleh, tak ada masalah, itu pilihan tuan-tuan. Tapi kalau ada masih muda lagi, saya sentiasa menyarankan untuk fikir macam mana nak grow. Okay, so always think about macam mana nak grow your career. Ha, ni dah 10 tahun jadi WI, next step contohnya dia boleh upgrade ke API. Okay, ataupun dia upgrade jadi client, ataupun dia akan upgrade jadi inspection engineer and then ataupun menjadi yang kata specialist ataupun inspection manager dan sebagainya. Okay, ha, ni anda tak ada murid lah yang kata sebenarnya saya dah lama follow IR. Cara dia mengajar sangat mudah untuk difahami, dia sangat passionate dengan topik ni. Saya memang obsessed lah dengan engineering ni. Okay, memang kalau tuan-tuan datang ofis saya, buku tu tebal lah. Benda-benda yang kita belajar kat universiti tu, bila saya buat consultancy, bila kita guna balik buku-buku textbook pasal material, pasal static dan sebagainya. Jadi ini antara minat lah saya dalam bidang engineering. Alright, terima kasih atas perkongsian. Saya akan graduate, so hala tuju. Ini juga benda yang saya akan cover lagi berkenaan dengan what is your career path? Apakah kita punya career roadmap? Kita kena clear hala tuju kita nak ke mana. Jadi barulah sebenarnya kita akan clear lah, maksudnya kita nak berjalan ke arah mana, apa benda kita perlu siapkan untuk menempuh perjalanan tersebut. Alright, jadi kalau tuan-tuan adalah new grad, entry level ataupun yang baru start kerja ataupun dah experience, dah lama kerja, 5 tahun, 10 tahun, stay, okay, stay sampai hujung sebab ada banyak benda yang menarik yang saya akan kongsikan. Ataupun anda masih struggle, dah grad daripada tahun lepas masih tak dapat kerja, okay. Ataupun anda dah start kerja, dah kerja setahun, dua tahun tapi tak tahu, masih tak dapat, tak ada perancangan plan career macam mana, okay. Ataupun anda dah bekerja lebih daripada 5 tahun tapi masih start kat tempat yang lama, yang sama, at the same level, okay. Dan anda nak grow career kerja to the next level, ataupun anda bekerja dalam bidang inspection maintenance sekarang, tak kisahlah industri apa, sebagai QC ke, NDT ke, turnaround planner ke, supervisor ke, ataupun project, insyaAllah stay lah sampai ke hujung. Ada banyak benda yang bermanfaat untuk tuan-tuan. Okay, ataupun anda bercita-cita, anda ada impian untuk menjadi seorang competent person. Okay, yang qualified maksudnya dia ada experience, dia tahu cara buat kerja dan juga certified. Dia kuasai knowledge, teori, code and standard yang diperlukan. Alright? Ataupun yang last kali, kalau tuan-tuan memang rasa nak upgrade yourself, maksudnya at this level you nak upgrade yourself. Okay? Gaji banyak ni nak naik sikit lagi, naik lagi, naik lagi. Ataupun pangkat sekarang ni jadi inspector, nak jadi engineer and then nak jadi specialist contohnya. Okay, jadi stay insyaAllah sehingga ke hujung. Ada banyak mutiara-mutiara berharga yang insyaAllah berdasarkan konsep saya yang tuan-tuan boleh dapat manfaat. Tapi kalau tuan-tuan rasa kejaya, perkembangan kejaya ni hanya semata-mata kabel ataupun memang hanya bergantung pada bos, ataupun anda kerja ni suka-suka lah, yang anda pun tak serius nak grow your career kan, ataupun anda hanya fikir nak kembang kejaya dengan menipu kan, ataupun anda tak nak ubah you punya mindset ataupun strategi nak berjaya dalam kerjaya, saya rasa tuan-tuan akan sedih juga. Ataupun bila hujung ni saya akan cerita sikit pasal masterclass yang kita tengah buat promosi pada hari ini, sebenarnya sale 2012. Anda bolehlah beransur lah, maybe sesi ni tak sesuai untuk anda. Alright, so boleh kita continue, masih sama bersama-sama dengan saya. Saya cakap sorang-sorang ni. Okay, kalau masih bersama-sama dengan saya, boleh komen sikit macam mana so far, okay, clear, boleh faham apa yang saya cuba nak ceritakan pada tuan-tuan. Okay, boleh tulis komen di boleh komen lah di ruang komen lah. Alright, okay, jadi saya minta tolong tuan-tuan, boleh tolong share sesi ni supaya lebih ramai yang mendapat manfaat. Ramai yang dapat perkongsian-perkongsian yang saya kongsikan, dan insyaAllah lebih banyak pahala yang kita dapat bersama-sama lah. Okay, alright, so adakah tuan ini pernah berlaku pada tuan-tuan? Tuan-tuan cari kerja, submit resume, okay, and then tuan-tuan dapat invitation untuk pergi interview, okay, interview kerja, alright. Tapi tuan-tuan dah gembira kan, dah siap-siap nak pergi interview, and then bila pergi interview tak dapat. Bila interview result, kita gagal. Yang lebih menyedihkan, even apa kita punya majikan pun tak bagi tahu pun, disenyap terus, okay. So ini adalah satu senario ataupun kisah yang biasanya berlaku pada ramai orang, okay. Jadi persoalan dia, okay,
I fail interview because kenapa kita gagal interview kita? Okay, adakah kerana kita tak tahu cara nak jual diri kita? Maksudnya how to market yourself, okay? Alright, ataupun kita tak ada experience kan? Ini biasa, dilema paling biasa. Saya baru habis belajar, mana dapat pengalaman? Kalau anda berfikir negatif memang anda akan jawab macam tu. Tapi saya akan kongsikan pada adik-adik, especially yang tengah belajar. Sebenarnya waktu zaman belajar ni lah adik-adik dapatkan pengalaman. Okay, sebenarnya ada banyak peluang untuk kita kerja secara part-time ataupun buat freelance terus dalam industri bekerja sebagai technician, sebagai assistant, sebagai helper, sebagai entity technician walaupun masih belajar. Okay, jadi sebenarnya experience tu, adik-adik jangan tunggu habis belajar baru nak cari experience. Memang tak ada. Sekarang ni waktu cuti SEM tu dah kena fokus. Kalau nak kerja oil and gas, nak kerja power plant ke, nak kerja industri petrochemical ke, dah kena start dapatkan pengalaman hands on real dekat dalam industri tersebut. Barulah bila kita grad, orang nak kita sebab kita dah ada pengalaman. Okay? Ataupun yang ketiga, tak ada technical skills. Okay? Saya akan cerita kejap lagi apa benda yang biasanya interviewer nak. Majikan nak daripada pekerja ni apa dia sebenarnya. Okay? Jadi sebenarnya technical skill ni adalah satu komponen penting. Okay? So disebabkan tak ada technical skill, kita juga boleh disqualified. Walaupun tak menjadi pilihan. Ataupun tak ada right attitude. Ataupun ada-ada semua yang berada di atas ni. Okay? Jadi ini dia punya trick dia. Okay? So bila kita pergi interview, termasuk tak kisahlah interview untuk jawatan yang bawahan ke, pertengahan ke ataupun atas. Okay? So ini adalah tiga benda utama ataupun three filter headshot recruitment. Kalau saya sebagai majikan di iPetro, nak tengah nak datang kerja ke iPetro, okay? So ini benda yang saya akan evaluate lah ataupun team HR saya akan evaluate. Yang pertama adalah attitude lah. Jadi ini benda yang kita kena betulkan. So kalau lah kita masih struggle nak dapat kerja, masih struggle nak climb up the ladder kan. Kita ladder kat sini nak naik satu level, Check yang ni pertama. Jadi adakah kita tak boleh nak kembangkan kerjaya, tak boleh nak enter masuk dalam industri tu sebab attitude kita. Okay, jadi ini benda yang biasanya HR ataupun recruitment team akan evaluate. Okay, dari segi macam mana kita communicate. Jadi ini benda penting, soft skill. Macam mana kita nak communicate, how kita respond to question. Okay, body language. Masuk-masuk dah muka masam kan, duduk gaya macam boh kan. So kita tak faham. Okay, and then cara kita respond, kita tak ada self-confidence dan sebagainya. Ini benda-benda eye contact. Bila cakap nak tengok bawah kan, macam mana kan. Jadi takkanlah kita nak masuk kerja, nak cakap ngebor nak tengok bawah kan. Okay, and then cara kita respond. Okay, ini benda yang biasanya, yelah interview ni kita takkan dapat the total. Tapi these are the thing yang kita kena improve. Okay, dan kita kena ubah untuk benda ni akan membantu dari segi perkembangan kerjaya kita ataupun nak dapat kerja yang pertama. Okay, yang kedua, ini benda penting. Okay, fasa awal kerjaya ataupun majikan dia nak orang yang ada skill. Okay, jadi contohlah kita nak kekosongan dalam NDT inspector. Jadi kita kena pandailah buat NDT inspection. Okay, so that's why dia akan tanya macam mana nak buat NDT inspection. Kalau contohnya dia nak buat die pan, so kita kena tahulah ada tak pengalaman buat die pan. So macam mana nak buat die pan? So dia akan tanya soalan job related question ataupun job related task. Jadi kadang-kadang soalan dia tu bukan soalan yang atas buku. Soalan yang apa ni, soalan yang practical ataupun problem solving. Ataupun dia suruh kita buat role play. Ataupun ada setengah majikan ni dia buat mock up, dia ada soalan bertulis dan juga oral. Okay, jadi ini benda yang dia nak evaluate skill test. Okay, yang ni juga yang sebenarnya yang saya nak tekankan tentang technical. Technical knowledge, technical skill. Okay, benda ni yang akan menjadikan kita berbeza. Okay, kalau contohnya ada 10 kandidat yang shortlist untuk pergi interview, kalau kita boleh score, kita dah score kat attitude, kita score kat skill, kita ada high chance untuk menang lah, untuk terpilih. Okay, dan yang ketiga adalah character test. Okay, jadi sebenarnya majikan ni dah biasanya dia dah tahu dah. Kalau nak main dengan orang yang data, dia nak ada character orang data. Kalau main dengan deal dengan human interaction, personal, maksudnya memerlukan kita deal dengan orang, contohnya buat sale. So dia kan ada character yang kita nak, okay? Jadi biasanya setengah majikan, kebanyakan majikan dia akan buat character test. So contohnya engineer, contohnya orang main data scientist, dia ada certain karakteristik yang dia nak untuk that position. Jadi kita kena study juga, majikan nak jawatan, nak orang macam ni, apakah tipikal character yang sesuai. So kalau kita fit in, sebenarnya kita akan dapat markah tambahan lah. Jadi kita akan jadi a better candidate. So at the end, saya nak terangkan pada hari ini untuk tuan-tuan fokus ke item nombor 2.
Jadi walaupun tuan-tuan masih belajar, sebenarnya tuan-tuan boleh dapat, boleh score kat sini kalau tuan-tuan dapatkan pengalaman bekerja. Okay, and then benda ni kadang-kadang bila kita tengok dia ada level awareness, knowledge dengan skill. Skill ni bila kita buat, knowledge ni kita boleh belajar daripada orang. Awareness ni kita boleh Google je. Okay, jadi dia start dengan awareness. Hari ni tuan-tuan akan dapat sikit awareness. Okay, tuan-tuan boleh study, belajar daripada orang, dapatkan level knowledge. Skill ni tuan-tuan kena buat kerja. Okay, jadi ini benda yang untuk kita build a competitive advantage, kita kena fokus kepada develop kita punya skill yang majikan nak. Right? Jadi the actual reason why you are not doing well interview is because you simply don't have a strategy on how to effectively sell yourself in front of hiring manager. Kenapa kita gagal interview? Sebab kita tak ada strategi. Okay? Kenapa kita gagal dalam kerjaya? Sebab kita tak ada strategi. Kenapa kita gagal dalam bisnes? Sebab apa? Kita tak ada strategi yang efektif. Okay? Kalau untuk interview ni, maksudnya interview ni apa? Sebab dia nak tengok kan? So inilah kemahiran menjual. Okay? Macam mana kita nak jual diri kita, promote diri kita di depan bakal majikan, hiring manager lah. Okay? Jadi ini antara benda komponen penting yang saya akan cerita hari ni. Macam mana tuan-tuan nak score kat bahagian skill test. Okay? Dan macam mana tuan-tuan nak grow your punya career. Okay? Tak kisahlah you ada dekat level mana, sebelum kisah permulaan ke, tak start lagi, ataupun yang tengah separuh jalan, ataupun yang dah berada dalam kerjaya 10 tahun tapi masih tak tahu pergi ke mana kan, benda apa sebenarnya aku nak buat pada hari ni. Okay tuan-tuan, teruskan bersama saya hingga ke hujung rancangan. Okay, jadi ada 3 strategi yang saya nak terangkan kepada tuan-tuan berkenaan macam mana cara nak kembangkan kerjaya. Okay, so yang pertama di segi mindset, yang kedua adalah berkenaan dengan roadmap, yang ketiga adalah berkenaan dengan technical skills. Okay, so kita start yang pertama. Okay, ini benda yang first and foremost. Jadi ini benda yang saya kena bagi tuan-tuan faham dulu. So bila kita tanya resepi orang berjaya, okay. So tidak boleh tidak dia akan bermula dengan mindset yang betul. Okay. Jadi mindset yang betul ni yang macam mana? So kalau tuan-tuan Google cari, sebenarnya dia ada 2 istilah yang digunakan pakai. Yang pertama adalah growth mindset, yang kedua adalah fixed mindset. Okay. Jadi growth mindset ni adalah dia orang yang positif. Fixed mindset ni adalah orang yang negatif. Okay, kalau kata contoh growth mindset ni, dia akan nampak failure is opportunity to grow. Saya buat bisnes, banyak kegagalan yang saya lalu. Okay, jadi benda tu bukanlah bila saya gagal saya bodoh. Eh? Saya tak ada hak untuk berjaya. Saya takkan berjaya. Okay, tapi orang yang ada growth mindset dia akan fikir, okay, kegagalannya adalah peluang untuk saya kembangkan, belajar. Okay, tapi kalau orang yang fixed mindset ni, memang aku dah bodoh daripada azali, tak buat apa-apa lah. Okay, itu beza dia. Okay, so kalau growth mindset ni, I can learn to do anything I want. Aku boleh belajar apa yang aku nak. Okay, so kalau fixed mindset ni, aku tak boleh buat apa-apa lah. Aku memang, ini je lah yang aku ada. Aku tak ada bakat dan sebagainya. Okay, jadi ini secara umum benda-benda yang kita kena faham dari segi mindset kita. Jadi yang pertama adalah kena betulkan mindset kita. Alright, so saya ada tengok video kalau tuan-tuan suka tengok video, saya suka tengok video TED, TED, tuan-tuan boleh tengok lah TEDx contohnya. Okay, so tuan-tuan boleh cari video Angela Duckworth, A-N-G-E-L-A Duckworth. Okay, so ada satu video dia punya video yang Angela Duckworth ni, dia ni researcher lah. Okay, so dia buat research. Okay, so dia buat research nak tengok apa ramuan ataupun key yang menyebabkan seorang itu berjaya. Okay, so dia tengok dekat sekolah, yang masuk sekolah, siapa yang berjaya dekat sekolah. Yang masuk universiti, siapa akhirnya yang habis belajar dan grad. Okay, yang masuk tentera, siapa yang akhirnya excel jadi tentera. Okay, yang masuk insurans contohnya, akhirnya dia akan jadi agent insurans yang paling power. Okay, so bila dia study, banyak angle, banyak feel, akhirnya dia nampak yang menjadikan berjaya tu bukanlah intelligent, bukanlah kebijaksanaan, bukanlah talent, bukanlah bakat, tapi sebenarnya adalah grit. Okay, so grit ni adalah keyword kepada orang-orang yang berjaya. Okay, so apa maksud grit? Grit adalah bravery, keberanian, courage, kesungguhan, determination despite difficulty. Walaupun susah macam mana pun, dia akan teruskan. Okay, jadi in general, grit adalah passion and persistent for long term goal. Jadi orang yang ada karakter grit ni, dia bekerja, dia passionate and persistent for long term. Dia tak buat benda yang short term. Nah, aku nak hari ni buat, hari ni dapat. Tak, dia dah fikir 10 tahun, 5 tahun ke depan ni apa yang aku nak capai.
Jadi dia sanggup kesusahan sekarang. Sekarang ni susah supaya dia dapat satu yang capai dia punya cita-cita, long term goal dia ataupun matlamat jangka panjang. Okay, so inilah ciri-ciri orang yang berjaya. Okay, so kalau tak percaya, tuan-tuan boleh jumpalah saya bila buat bisnes sejak 7 tahun yang lepas. Pada saya memang ni betul. Okay, so orang yang berjaya ni maksudnya dia susah macam mana, dia akan teruskan juga kan. Dia stres macam mana, tak ada duit macam mana pun, sebabkan oleh passion dia dan juga perseverance dia, akhirnya mereka ni adalah orang-orang yang berjaya. InsyaAllah. Jadi apa yang sananan saya, apa nasihat saya adalah change your world, change your mindset. Daripada fixed mindset kepada growth mindset. Okay. So kalau kata fixed mindset, kata I can't do this, saya tak boleh buat ni tuan. Okay. Kepada, oh saya tak, saya akan cuba strategi yang berbeza sampai berjaya. Okay. Ini sajalah hasil kerja yang saya mampu buat. Ini kalau orang fixed mindset. Tapi adakah ini yang terbaik aku pernah buat? Aku boleh buat lebih baik contohnya. Ini adalah cara fikir orang ada growth mindset. Ataupun fixed mindset kata oh, susah gila lah benda ni kan. Ambil API exam susah. Okay. Orang growth mindset, aku akan bagi lebih banyak masa dan effort untuk aku berjaya. Okay. Sama kalau tuan-tuan tengok anak-anak murid saya mengajar API. Ada yang first time ambil terus dapat. Okay. Ada yang ambil sampai 3 kali pun tak lepas. Yang kali keempat baru lepas tuan-tuan. Okay. Jadi cuma apa mindset dia, dia masih aku perlukan masa, aku perlukan effort. Dan akhirnya dia akan berjaya dapat apa yang dia cita-citakan. Alright tuan-tuan. So pesanan saya pertama, betulkan minda kita, change kita punya mindset. Biarlah mindset kita adalah growth mindset. Apa yang orang nampak kejayaan sebenarnya, dia adalah iceberg yang kita nampak di atas. Ini dipanggil iceberg illusion tuan-tuan. Tapi yang orang tak nampak, orang tak cerita sebenarnya adalah dekat bawah tu. Okay, macam mana dedikasi kita kan. Hari-hari bangun pergi kerja, hari-hari study API, hari-hari belajar benda baru kan. Kita punya hard work kan, susah payah bangun awal, hujung minggu datang kan, dengar talk-talk macam ni kan. Habit yang baik, time management, okay. Disappointment, ada benda yang kita akan gagal lah. Saya kerugian RM100,000 buat bisnes ni kan. Tapi kita teruskan. Sacrifice, kena korbankan masa, tenaga kan. Fail, benda yang biasa. Orang berjaya dia akan bermula dengan kegagalan. So daripada kegagalan, daripada kegagalan, dia persistent. Akhirnya mereka akan berjaya. Okay, jadi ini benda yang saya nak tuan-tuan nampak. Tuan-tuan sedar, maksudnya kejayaan ni bukan benda yang bersifat depan mata terus berjaya. Buat hari ni esok dapat. Tak. Saya, apa yang saya dapat hari ni adalah selepas 13 tahun tuan-tuan. Jadi yang saya cerita ni adalah selepas 13 tahun, nah ini yang saya dapat hari ni. Okay. Tapi yang saya buat sebelum ni, inilah benda yang kita kena buat, barulah kita akan capai kejayaan yang orang akan nampak. Tapi orang tak nampak itulah sebenarnya pengorbanan dan dedikasi yang kita berikanlah untuk kita berjaya. Alright, selesai yang pertama. Okay, tuan-tuan boleh komen sikit. Strategi yang pertama tu boleh make sense tak? Tuan-tuan boleh faham tak apa yang dimasukkan sebagai growth mindset ni? Cuma tuan-tuan cerita sikit apa yang tuan-tuan faham dengan growth mindset ataupun tips untuk berjaya dalam kejayaan. Silakan tulis tuan-tuan kat komen. Okay, sama-sama itu saya minum air sikit berceloteh seorang-seorang ni. Boleh tuan-tuan, boleh komen sikit siapa yang bersama-sama dengan saya. Jadi saya sorang-sorang je ni. 10.55. Masih ada yang sama-sama dengan saya ni? Boleh tinggalkan komen? Okey. Sentiasa positif. Okey, Amira, terima kasih. Alright. Okey, strategi yang kedua. Strategi yang kedua adalah develop a roadmap. Jadi untuk kita berjaya, untuk kembangkan kerjaya, okay, kita kena adalah kita punya roadmap. Okay, so kalaulah kita kata saya daripada Kertih kan, saya nak ke Melaka, kita tahu daripada Kertih nak ke Melaka kat mana kita akan jumpa dulu. Okay, daripada Kertih akan keluar, kena keluar dulu pergi ke apa, keluar Terengganu masuk ke Pahang kan, lalu ke Kuantan pergi kat Gambang, Gambang pergi ke Muazzam, Muazzam masuk ke apa, cross Kota Palung, dia baru sampai dekat
dekat mana Selandar, ini baru sampai kat mana Melaka. Jadi itu perjalanan yang kita kena tempuh. Okay? Jadi benda penting bila kita nak buat roadmap, sebenarnya kita analogikan sebagai GPS. Okay? GPS ni kita faham eh, maksudnya kalau macam saya sekarang, current location saya adalah dekat Kertih. Okay? Dan kita clear, kita kat Kertih, kita nak pergi ke Melaka, destinasi kita adalah dekat Melaka. Jadi kalau bila kita letak je current location, destination, dan kita next, dia akan keluar pilihan jalan. Sama ada nak lalu kot highway ke, lalu kot jalan paling dekat ke, jalan paling jauh ke, ataupun jalan yang tak ada tol ke. So dia akan ada beberapa pilihan jalan. Okay. And then kita kena pilih jalan mana yang kita nak. And then kita start the journey. Okay. So ini adalah dia punya proses. Same thing. Okay. Sekarang ni kita kena clear lokasi kita kat mana. Okay. Macam keadaan sekarang kalau student. Maksudnya current location kita adalah student. Okay. And then destination kita contohnya nak jadi specialist asset integrity management. Okay, so apa laluan kita nak pergi. Jadi menentukan laluan ni sebenarnya tuan-tuan perlukan mentor, perlukan kawan-kawan, perlukan coach untuk tuan-tuan bantu macam mana nak pilih pilihan route yang terbaik lah. Okay, sebelum kita bermula jenis kita. Alright, sesungguhnya failing to plan is planning to fail. Kalau kita gagal merancang, sebenarnya kita merancang untuk gagal. Jadi that's why untuk kita merancang, first thing first, okay, saya suka dengan gambar gajah ni. Okay, kalau kata kisah si buta bersama dengan gajah kan, ini yang berlaku. Jadi bila si buta hanya pegang ekor ni, dia akan nampak ni maybe adalah tali. Kalau dia pegang dekat bahagian badan dia, ini macam dinding. Dia pegang telinga dia, ini macam kipas kan. Dia pegang dia punya, dia panggil apa ni? Allahu Akbar. Gading, okay. Dia kata ini spear ataupun lembing, tombak. Okay. Ataupun dia pegang dia punya kaki tu macam, ini macam pokok kan. Okay. Ini yang berlaku bila kita melihat dari segi satu aspek sahaja. Kita tak dapat the big picture. Okay. Jadi first thing first, bila kita nak merancang, kita kena clear kita punya big picture. Okay. Jadi contohnya nak masuk dalam industri oil and gas. Okay. Jadi kita kena clear industri oil and gas ni ada berapa. Apa itu oil and gas? Okay, kita kena faham dia ada upstream, kat situ ada production, kita ada development, apa dan production contohnya kan. So kita ada cari gali dan kita gerudi dan keluarkan minyak ataupun gas. Okay, and then daripada upstream kita kena pergi, dia ada midstream pula yang transport. Okay, sama ada gunakan apa ni, pipeline ke ataupun gunakan apa, kapal ataupun pipeline lah, okay, pipeline ataupun kapal FPSO, FPSO dan sebagainya lah. Okay, and then pergi dekat downstream pula, kita ada refinery yang akan proses, kita ada gas processing plant, yeah, kita ada power plant, petrochemical plant dan sebagainya. Okay, so first thing first, kita kena faham the overview, the overall. Jadi barulah kita tahu sebenarnya kita nak pergi kat mana. Okay, dan kita faham, okay, dia ada kelebihan kekurangan kat upstream, midstream apa, downstream apa. Jumpa orang yang kerja kat downstream, sembang dengan downstream, okay. Midstream, upstream. Jadi kita dapatkan the big picture dulu. Okay, so macam mana saya nak tunjuk kan. Jadi tuan-tuan boleh tengok macam mana saya punya career journey. Dan maybe ini antara beberapa idea yang tuan-tuan boleh gunakan dalam merancang kerjaya tuan-tuan. Okay, jadi dalam kerjaya saya selama 13 tahun, saya pecahkan pada 3 fasa. Okay, fasa pertama adalah dapatkan pengalaman. Fasa kedua adalah dapatkan certification. Okay, dan fasa ketiga adalah sekarang bila dah ada pengalaman dan certification, saya specialize dalam satu benda yang saya nak fokus on. Okay, jadi ini fasa yang paling penting, fasa yang paling kritikal. Fasa 5 tahun pertama kerjaya anda, fasa 10 tahun pertama kerjaya anda. Okay, yang pertama tuan-tuan kena faham industri. Okay, macam pengalaman saya dah pernah bekerja dekat downstream, saya dah pernah kerja dekat upstream, saya pernah kerja dekat Malaysia, saya pernah kerja dekat kilang Petronas, kilang Shell dan sebagainya. Okay, jadi kita get to know the industry. Okay, and then learn the basic industry knowledge. Okay, apakah knowledge industri yang penting? Sebenarnya benda ni yang sebenarnya yang special, industry knowledge ni. Hanya orang dalam industri tersebut yang tahu. Okay. Orang yang tak biasa dalam oil and gas, dia tak faham macam mana orang dalam oil and gas. Okay. Jadi kita belajar pasal proses, kita belajar pasal mechanical equipment, kita belajar pasal all the department yang involved kan. Daripada refinery planning, technologies, production, operation, maintenance, inspection. Okay. And then kita ada process safety management, kita ada HSE. Okay, kita ada security lagi. Jadi sebenarnya benda-benda tu kita kena dapatkan the overall understanding. Apakah the basic industry knowledge yang penting. Okay, so bukanlah perlu pakar tapi kita dapat the overview.
okay, ataupun dia punya basic understanding. Alright, macam saya mechanical memang saya fokus lah family pasal mechanical equipment. Jadi memang daripada awal kerjaya saya memang saya dah fokus kepada unfired lah, unfired pressure vessel, okay, unfired static equipment. Contohnya pressure vessel, reactor, tank kan, piping dan sebagainya. Okay, sebab kalau waktu dia bergantung lah, kadang-kadang dia pecah pada skill group. Okay, macam dulu saya skill group unfired static lah. Okay, jadi apa yang penting adalah dapatkan pengalaman. Okay, jadi waktu saya first project tu kita ada involve engineering dan construction. Okay, kita ada site modification contohnya. Okay, kita belajar kan. Dekat awal memang kita tak tahu waktu kita masuk kan. Bos tak bagilah kerja banyak, tapi kita take initiative untuk belajar dengan orang-orang yang senior. Abang-abang senior memang saya follow hari-hari tengok belajar dari dia kan. At the same time kerja kita buatlah. Okay, tapi kita nak dapat pengalaman. Orang kongsi pengalaman, kita belajar dari pengalamannya. Dan kita sendiri kena dapatkan pengalaman buat benda tu sendiri. Yang ni yang saya katakan sebagai dirty your hand. Okay, dulu waktu installation column, installation reactor, installation internal reactor, internal, kita masuk check kan. Walaupun sebenarnya maybe tak perlu, tapi kita masuk nak belajar, nak dapatkan pengalaman tersebut. Okay, and then ini fasa-fasa yang ada lah. Jadi kita start construction, dah siap construction, kita start pre-commissioning dan commissioning. Macam testing lah, test run. Okay, dah meet dia punya design apa, condition tu, as per design, and then dia akan over pada maintenance. Dan ini bidang yang saya involve sekarang lah, maintenance dan juga inspection. Saya ada background sebagai maintenance engineer. At the same time, saya ada banyak buat kerja-kerja inspection. Alright? So, two important point. Pertama, dirty your hand. Okay, jangan jadi engineer dekat office saja. Saya tahu benda ni common kan. Bila jadi engineer dekat office saja. Sebenarnya, kita nak belajar dekat luar, bukan dekat dalam office tuan. Ini benda yang saya belajar dari cikgu-cikgu saya. Jadi, you want to learn dekat site. Bukan belajar dalam komputer saja. Okay, kita boleh belajar knowledge kat sini. Tapi skill, hands-on tu yang penting, kena belajar dekat site lah. Okay, tolong belajar daripada technician tuan-tuan. Saya masuk kerja tak ada pengalaman. Technician saya dah ada 15 tahun, 20 tahun pengalaman. Jadi anak buah kita adalah sos. Maksudnya cikgu kita yang pertama lah. Jadi dia belajar macam mana waktu tu nak buat blinding, dia blinding. Macam nak apa, repair kan, macam mana nak monitor, nak supervise kerja kan, macam mana nak dulu belajar macam mana nak clean strainer lah, benda basic contohnya kan, ataupun nak check macam mana rotating equipment, pump, compressor dan sebagainya. So kita belajar dulu technician kita, so at the same time kita continue improve our knowledge and skills. Okay, ni antara poin yang penting yang saya tekankan. Saya tidak jadi bagaimana saya hari ini kalau tanpa mentor lah. Jadi dekat dalam Petronas dulu baju kuning, inilah cikgu saya, nama dia IR Al-Zakri. Okay, so IR Al-Zakri ni sebenarnya yang telah banyak bantu saya. Jadi hari ni, saya mursyidi hari ni, kalau tak disebabkan oleh IR Al-Zakri dan juga bos-bos saya yang lain, tak ada lagi bos-bos yang lain lah. Kalau siapa familiar dekat Pengerang tu, Haji Hamzah, tu bos saya yang pertama. Datuk Haji Hashim, tu saya punya production manager yang pertama. Ini Azakri ni yang bantu saya lah buat IR, buat asset dan sebagainya. Okay, dan dia bantu nak study macam mana kan, dan dia push kita. Alright, so selesai fasa hands on, get your hand dirty. Fasa yang kedua adalah certification tuan-tuan. Jadi sebab apa perlu certification? Sebenarnya kalau kita pandai tak perlu cert pun tak apa. Tapi ada setengah kerja yang hanya memerlukan experience je. Okay, tapi bila kita ada cert, kita lebih strong lah, kita lebih power sebab kita dapat faham the theory, orang kata the fundamental, okay, knowledge tu, okay. Dan juga benda ni menunjukkan kita punya credibility juga, okay. So kita nak jadi specialist, apa body yang certified you specialist? Jadi benda tu on paper pun kita kena ada supportive, okay. Kenapa saya buat IR? Sebab memang saya plan, saya nak set up consultancy firm. Memang saya nak plan, saya nak jadi trainer. Memang saya nak buat consultant, saya nak jadi trainer. Jadi memang daripada awal lagi saya dah letak memang kena dapat IR. So the first 5 years memang target saya dapatkan IR, dapatkan at least satu cert API. Jadi 2013 saya dapat saya punya IR, selepas 2 tahun proses dia pergi sampai 2 tahun dapat IR. And then at the same time saya dapat dengan first cert saya API 510 pada tahun 2013. Okay, 2014 saya dah berhijrah, set up iPetro. Then saya continue tambah pula cert dekat piping, storage tank dengan RBI. Jadi learning is a, orang kata, lifelong journey lah. Okay, jangan kita berhenti kat satu tahap. Okay, untuk starting 2013 saya buat freelance sebagai turnaround inspector. Saya sebagai apa, pressure vessel inspector lah. Okay, tapi bila kita upgrade jadi piping dengan storage tank inspector, kita dapat pengalaman yang lain.
Okay. Dan biasanya kalau API ni, dia kata full set ni ada tiga yang utama ni lah. Piping, pressure vessel dengan tank. Jadi memang benda tu yang saya dah ambil dulu. And then supplementary, kita ada 577 untuk apa welding inspection. Kita ada RBI 580, 571 untuk damage mechanism. Jadi saya ambil 580. Okay, waktu tu lah. Alright, 2017. Okay. And then bila kita buat inspection, inspector dia kena evaluate. Dia yang approve result NDT. Jadi nak tak nak, sebenarnya kita kena ada juga ilmu pasal NDT. That's why saya ambil jugalah ASNT, belajar pasal DAPEN dengan NPT. Just the basic method lah. Okay. And then 2018, ini benda-benda baru yang kita involve lah. Okay. Jadi dekat sini saya start buat drone inspection. First job saya buat dekat Melaka refinery, kita buat drone inspection pada 2017. Okay. Dari situ, saya tahu, okay, menarik juga satu industri kan, bila kita kata IR 4.0 technology based ke depan kan. Jadi saya 2018 saya dah ambil dah cert. Waktu zaman tu dekat Malaysia masih DCA lagi, dia belum ada CAM. Sekarang daripada DCA dah jadi CAM. Okay. Jadi kalau dekat Australia tu dia ada CASA. CASA ni Civil Aviation. Dia macam DCA ataupun CAM kat Malaysia lah. Okay. So waktu tu kebanyakan yang buat drone inspection flight ni kebanyakan company overseas lah. Waktu tu kami lokal ni jarang-jarang lah ada apa experience buat drone. Tapi sekarang alhamdulillah kita nampak lah banyak local company dah jadi player-player utama lah. Okay. So ini fasa kedua. Orang kata you tahu kerja kat site, macam mana buat kerja kat site, you boleh solve problem dekat site, at the same time you dapat juga apa ni certification. Okay, itu yang menjadikan you become stronger lah. Okay, kita bukan saja tahu kerja buat macam mana nak buat kerja, tapi memang kita certified. Okay, memang ada body yang kata kata certified lah, yang kita tahu ilmu tersebut lah. Okay, so soalan dia tanya macam mana nak involve dalam drone inspection, apa yang perlu ada. Okay, jadi sebenarnya kalau kat Malaysia ni nak jadi drone pilot ni, tuan-tuan ambil saja khusus pasal nak jadi drone pilot lah ataupun drone operator. Macam saya lebih fokus kepada drone inspection. Jadi kalau jadi inspector kena ada API lah, contohnya kalau in-service inspection. Jadi sebab tu saya ada lesen drone pilot campur API cert lah. Yang ni yang menjadikan kita berbeza lah. Kebanyakan pilot dia tak ada cert API. Ataupun kebanyakan API cert, API inspector dia tak ada cert pilot lah. Jadi kita ada dua-dua. Okay, kalau nak start pergi cari Google. Kita pun Alpetro pun ada juga buat kursus-kursus berkenaan dengan basic lah untuk apa drone pilot ataupun drone operator. So apa-apa nanti boleh contact dengan saya ataupun team saya nantilah kalau nak tahu detail. Encik Emil Zaman Supeni. Okay, ini rahsia. Kenapa saya sanggup berhenti kerja di Petronas walaupun gaji dah sedap kan? Antaranya adalah kerana kita tahu potensi yang kita boleh dapat dengan menjadi API inspector. Okay, jadi rate ni benda yang subjektif lah. Okay, secara generalnya rate ni dia tak banyak berubah dan kebanyakannya dia semakin menurun. Okay, tapi kita kena find way macam mana nak manage. Tapi saya nak bagi tahu kalau tuan-tuan target nak hit 5-figure income. Okay, cara paling mudah, paling cepat yang saya gunakan adalah menjadi API inspector kat turnaround lah. Cuma nature turnaround ni dia tak ada selalu. Okay, kalau satu TA kita boleh dapat 10-20 ribu. Okay, cara lah. Okay, untuk tips ataupun cara mudah. Okay, cuma dia ada limitation lah boleh jadi freelance ni. Okay, cuma ini salah satu jalan yang tuan-tuan boleh cuba. Okay, dan saya pun start beginilah. Okay, yang ni yang terbaru yang saya buat piping inspection. Tuan-tuan boleh dapat dalam 850 sehari. Kalau 10 hari kerja dapatlah 8,500. Jadi cuma benda ni ialah bila you start maybe tak dapat lah higher rate. Okay, kita akan start dengan maybe rate yang lebih rendah lah. Okay, but saya nak bagi tahu the potential is there. Okay, walaupun sekarang ni memang inspector semakin ramai. Okay, dulu you ada API cert, you dah power gila. You nak jumpa tepi jalan pun susah kan. Memang ada rare, tak ramai yang ada. Sekarang ni yang ada API cert maybe dah bersepah. Jadi that's why kalau dulu ada satu dah cukup, sekarang kena dua atau tiga. Okay, that's why that's the competitive lah. Okay, competitiveness. Kita kena build kita punya competitive advantage. Okay, so masalah memang akan ada. Orang akan cakap pasal kerja tak ada. Orang akan cakap pasal rate makin rendah. Okay,
Tapi sebenarnya kita kena ada kita punya strategi macam mana nak kekal relevan. Okay, kita tidak menyalahkan orang lain. Kalau kita ada growth mindset ni, kita akan faham. We have alternative ways. Macam mana kita nak still win the battle. Macam mana kita nak still upgrade kita punya career. Dalam keadaan COVID ke tak COVID ke, gawat ke tak gawat. Okay, so kita ada benda yang majikan ataupun company nak kat kita. Alright, so that's why ini yang saya katakan technical knowledge yang penting yang tuan-tuan kena develop. Alright, dan fasa yang ketiga. Jadi fasa yang ketiga adalah be a specialist. Ini fasa bulan one saya dah certified. Sekarang ni saya dah start fokus kepada niche asset integrity management. Okay. Jadi yang ni yang kita involve dalam RBI, kita involve dalam ALS, asset life study. Kita involve dalam design review, design calculation, failure analysis. Saya pernah buat crack assessment dekat stainless steel 304. Saya ada buat assessment untuk tank. Tank tu vacuum. Dia vacuum, dia kemek ke dalam contohnya. Jadi kita buat 3D modeling ataupun 3D survey. Okay, nak evaluate sama ada benda tu masih fit for service ataupun tak. Okay, so FFS ni yang terbenda yang saya tengah fokus on sekarang. Kalau tuan-tuan ada projek-projek FFS bolehlah cari saya kan. Tuan-tuan tahu nak tanya kan. Okay, insyaAllah apa yang saya boleh bantu, saya bantu kan. Jadi kita buat benda-benda yang high value lah. Jadi benda ni menarik kan. Dulu kita buat inspection, day to day benda yang sama. Sekarang ni kita buat failure analysis kan. Kita buat fitness for service assessment. Ini benda-benda yang pada saya benda yang menarik. Okay? Jadi apa yang saya buat sekarang ni, saya fokus kepada becoming a trainer dan juga consultant. Okay? Jadi saya bukan mengajar sahaja. Memang saya ongoing ada projek yang saya buat sekarang lah. Okay, baru-baru ni contohnya ada base, pump, crack. Kita buat failure analysis kan. Tengok brittle fracture ke, apa dia punya apa root cause yang sebabkan crack tersebut lah. Okay, jadi ini benda-benda yang at the end, peringkat awal kita macam dapatkan general knowledge. Okay, tapi at one point you dah 8 tahun, dah 10 tahun, you need to have your own specialization. Okay, jadi benda ni akan membantu untuk you become naik lagi another tahap, satu tahap. Kalau dulu gaji hari kan, dapat 1,000 sehari contohnya. Bila you become next level, you boleh dapat 10,000, 20,000, 50,000 satu projek, 2-3 hari contoh. Okay, these are the thing yang you kena tahu. How to increase kita punya value lah, okay. Jadi yang paling penting juga bila you dah masuk dalam industri, sebenarnya next phase adalah networking. Okay, kalau tuan-tuan tengok macam mana big boss company-company yang public listed kan, macam mana dia boleh jadi vice president, macam mana dia boleh jadi CEO, macam mana dia boleh jadi COO, macam mana dia boleh jadi orang kata higher management. Okay, antara benda penting in your career kan, lepas 10 tahun sebenarnya it's all about networking. Okay, jadi company akan sanggup bayar you gaji yang banyak sebab apa? You boleh bring a lot of project to the company. Okay, macam mana nak bring a lot of project, macam mana nak bring value kepada company, it come from networking. Okay, that's why ini benda yang saya tengah actively seriously focus on. Okay, that's why antara kita buat training ni juga sebenarnya adalah untuk kita expand kita punya networking dalam industri, dan juga kita involve dalam society dan juga persatuan-persatuan dalam our industry lah. Okay, so this is fasa nombor 3. Alright, so selesai pasal my career. Okay, jadi kita fokus balik kepada macam mana kita nak develop kita punya roadmap. Okay, jadi ini tips yang pertama. Tuan-tuan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang boleh gunakan formula 70-20-10. Ini adalah learning model ataupun learning kata teori lah. Okay, jadi bila kita nak kembangkan, kita nak belajar, nak learn new thing, okay? Kita nak belajar benda baru dalam industri oil and gas contohnya. Okay? Jadi fokus 70% adalah experiential learning. Okay? Apa itu experiential learning? Adalah new and challenging experience. Kita dapatkan pengalaman experience. Okay? Jadi kalau contohnya macam saya nak masuk maintenance, saya kerja dalam bidang maintenance. Kita buat kerja maintenance. Saya nak dapat pengalaman dalam welding, inspection. So kita kerja dalam industri welding. Buat dalam fabricator ke, fabrication industry ke, repair ke. So kita dapatkan pengalaman, learning apa kita nak belajar tu. Okay, itu yang pertama, berdasarkan pengalaman. Yang kedua adalah social. Ni yang hari ni tuan-tuan yang bersama dengan saya, tuan-tuan belajar daripada coach ataupun mentor ataupun orang-orang yang lebih senior. Okay, ini yang kita belajar, learn from others. Okay, that's why kita kena join community. Tuan-tuan follow iPetrol Academy, follow IR Mushidi kan. Join our program. Kita ada banyak training-training online sekarang ni yang percuma. Tuan-tuan boleh join our community, become member, subscribe dengan iPetrol Academy. So kita akan dapat information yang menarik. Jadi admin boleh letak link untuk subscribe juga.
So boleh dapatkan information. Baru-baru ni kita panggil Tuan Haji Noor Zafri, inspection, head inspection dekat Heng Yuan Refinery, cerita pasal corrosion management. Memang banyak benda yang menarik yang kita belajar bersama-sama. Okay, so join community, join networks, okay. Carilah coach dan mentor, okay. Jadi inti benda-benda yang 20%, okay, yang akan contribute kita punya kejayaan dari segi the learning process, okay. And then last 10% barulah formal learning. Ini yang tuan-tuan boleh pergi ambil cert, boleh pergi join training C-suite kat TWI ke, kat ABM ke, kat CIDB ke, ataupun NACE ke, kan. Dapatkan cert ASNT ke. So these are the formal learning which is only 10%, alright. Jadi but still combination of 70-20-10 ni akan menjadikan perancangan kerjaya kita akan the learning process akan apa berjaya lah, ataupun membantu kembangkan kerjaya tuan-tuan menggunakan formula 70-20-10. Alright, so tips yang kedua dalam merancang kerjaya adalah saya selalu menyarankan cari industri yang evergreen. Evergreen ni adalah industri yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas lah. Maksudnya dia akan stay relevant over a long period of time. Jadi lagi 10-20 tahun dia akan masih ada, okay. So sekarang ni oil and gas pun orang dah start risau, okay. Sebab apa? Dengan regulation, maksudnya contohlah Europe ataupun negara-negara besar bagi tahu by 2050 kita tak nak lagi fossil fuel contohnya. Benda tu akan impact sikit industri, okay. So contoh oil and gas lah, kita nampak sekarang ni picking up adalah solar energy, wind energy contohnya, kan, okay. Ataupun renewable energy, okay. Jadi kita kena tengok. Sebab tu saya sebenarnya sarankan tuan-tuan untuk involve dalam inspection dan juga maintenance. Tak kisahlah industri apa pun, sama ada oil and gas ke, power plant ke, lepas ni solar ke. Tapi industri inspection and maintenance adalah industri yang akan evergreen. Macam mana kita bayangkan kereta yang kita pakai hari-hari, bila rosak ada mekanik, okay, ada puspakom untuk buat inspection, kan. So benda ni selagi mana orang pakai kereta, akan adalah business maintenance kereta. Same thing, selagi kelang beroperasi, akan adalah peluang kerja dalam bidang inspection dan juga maintenance. That's why untuk start your career, this is the experience yang saya minta, yang saya cadangkan untuk tuan-tuan, perempuan, adik-adik ceburi. Okay, masuk bidang, start dengan bidang inspection and maintenance. Sebab apa bidang inspection maintenance ni, maybe pada setengah orang lah maintenance, kan, macam mekanik kereta, kan. Tapi bidang ni lah bidang yang akan bertahan lama. Okay, jadi ini salah satu. So kita kena faham, pertama kena buat market research. Okay, berapa size market, berapa value sebenarnya. Kalau tengok inspection maintenance ni, we're talking about by 2027, 60 billion di seluruh dunia. So maksudnya dia ada volume kat situ. Okay, dia ada business di sana lah. Okay, and then at the same time, bila kita pilih contohnya inspection maintenance, kita kena faham juga dia punya market driver dengan trends. Okay, contoh oil and gas. Apakah trend-trend terbaru dalam oil and gas? Kita kena faham. Supaya tak adalah nanti kita dah tak relevan. Okay, contoh sekarang ni orang cakap pasal apa ni, renewable energy. Okay, jadi kalau tengok Petronas pun dia dah slowly, kan, maksudnya dia dah invest dalam solar, kan, dalam alternative energy ataupun renewable energy. Okay, and then sekarang ni you talking about IoT, AI dan sebagainya. Okay, kita still within the oil and gas industry, tapi kita kena tengok apakah trend-trend yang berubah. Okay, jadi kita kena sesuaikan kemahiran, sesuaikan skill, exposure kita kepada perubahan-perubahan tersebut lah, supaya kita akan maintain relevant over a long period of time. Okay, ini tips nombor dua. Okay, yang ketiga adalah bila kita buat roadmap tu, kita kena clear lah kita punya goal. Okay, contohnya dari 5 tahun apa kita nak dapat. Okay, macam saya biasa saya akan letak lah, contohnya macam bila saya masuk kerja, saya punya goal pertama adalah dapatkan IR contohnya, ataupun dapatkan jadi senior engineer. Okay, dapatkan naik pangkat dalam masa sekian-sekian. Okay, so cuma goal ni kita kena be very specific lah. Okay, yang dia ada smart lah. Yang pertama specific, yang kedua achievable, yang kedua measurable, sorry, boleh diukur. Yang ketiga adalah achievable, maksudnya boleh dicapai. Yang keempat adalah realistic, benda tu logik lah, realistic. Yang kelima adalah ada time bound, kita ada timeline kita. Okay, jadi macam contoh saya letak target saya dalam masa 10 tahun saya nak kerja. So next 10 tahun saya nak develop my own company contohnya. So kita ada kita punya own target. Okay, dan target kita tak sebenarnya sama dengan orang lain. Okay, that's why maybe saya memilih untuk menjadi go into business ataupun jadi entrepreneur. Okay, tapi at the same time saya masih involved dalam bidang oil and gas lah, ataupun asset integrity management. Okay,
Alright, ini contohlah kalau kita nak bayangkan cara mudah yang kita kata roadmap apa ataupun career goals. Kalau kata contohnya macam dulu, kalau kerja dekat company besar, kita boleh start sebagai junior engineer. Okay, and then kita naik jadi senior engineer ke, okay, naik pangkat jadi senior engineer, naik gaji lah. And then boleh jadi manager lah contohnya, ataupun professional engineer. Okay, and then jadi consultant ataupun senior manager, GM dan sebagainya lah. Okay, ni satu route. Okay, so kita kena clear. Okay, and then kalau contohlah kita start daripada NDT. Kita adalah NDT inspector, buat diepan ke, buat magnetic particle ke, buat UT ke. And then kita upgrade jadi welding ataupun coating inspector. Okay, ambil WI atau ambil coating inspector. And then upgrade jadi API inspector. Alright, and then daripada position inspector, kita join client jadi inspection engineer. Contohlah. Okay, and then jadi inspection engineer, naik pangkat jadi manager ke, specialist ataupun consultant. Okay, so ini another contoh kata career ladder lah yang kita boleh tengok. Alright, atau kalau orang buat bisnes, kalau belajar pasal Robert Kiyosaki, dia akan nampak lah. So ini juga yang target saya, maksudnya daripada employee makan gaji and then jadi self-employed, kerja sendiri. First 3 years memang staff saya 2 orang, 3 orang kan, kita buat semua benda kan. And then bila kita ada staff yang ramai, kita ada team, barulah kita jadi business owner lah. Okay, and then kumpul duit banyak-banyak, boleh jadi investor. Alright, so ini benda yang kita kena clear upfront sekarang. Okay, kat mana kita nak pergi, barulah kita tahu. Contohnya nak jadi inspection engineer, apa jalan yang kita ada. Nak jadi IR, apa jalan yang kita kena tempuh. Nak buat bisnes, apa jalan yang kita kena tempuh. Okay, jadi ini yang saya maksudkan dengan kita kena ada kita punya roadmap. Dan kita punya roadmap tu kena ada smart career goals. Okay, kena pilih industri apa yang sesuai menggunakan formula 70-20-10. Alright, so akhirnya nak tak nak sebenarnya you are the pilot of your career lah. Okay, kejayaan kerjaya adalah bergantung pada tuan-tuan. Okay, kita tak boleh harapkan orang lain yang merancang kerjaya untuk kita, orang lain yang dapatkan kerja untuk kita. Okay, akhirnya sebenarnya it all depends on you. Okay, you are the pilot of your career. Okay, kalau kita nak mendaki, naik, nak grow, kita kena bawa lah supaya kerjaya kita grow dengan baik, dengan cemerlang, dengan berjaya. Alright, yang terakhir, berapa dah ni? Okay, 11.23. Alright, so insyaAllah kita akan ambil dalam setengah jam, 15 setengah jam. Okay, sahaja yang ketiga adalah 3 career step that matters. Okay, yang ni pun kalau tuan-tuan buka dekat TED Talk, search pasal career. Okay, saya suka lah video daripada Rosabeth Moss Cantor ni. Okay, dia cerita typically dalam mana-mana industri, dalam mana kerjaya, dalam mana-mana bidang pun, dia tak lari daripada 3 step ni. Okay, jadi step yang pertama adalah inclusion. Okay, inclusion ni adalah kita get in the door. Maksudnya kalau kita nak masuk bidang oil and gas, kita buka pintu masuk dalam industri oil and gas. Okay, so the first 5 years, the first phase sebenarnya untuk dalam fasa get in the door adalah kita kena mastery skills. Okay, yang kedua adalah technical skills. Okay, jadi ini adalah technical knowledge, technical skills. Okay, yang perlu jadi fokus utama untuk kita berjaya dalam fasa yang pertama, inclusion. Okay, inilah fasa yang pertama. Okay, so bila tuan-tuan dah pergi sampai 10 tahun, okay, tuan-tuan nak go next level. Okay, and then fasa yang kedua adalah influence. Okay, pengaruh. Okay, kat sini dia panggil get a seat in the table. Kita dah masuk, buka pintu. Sekarang ni kita nak dapatkan tempat atas dalam meja, atas meja pula, dekat meja pula. Okay, kat sini penting relationship, networking, belonging. Ini yang fasa saya sekarang ni move ke influence. Okay, jadi bila kita dah mahir dia punya technical skill, sekarang ni fasa on build your network. Okay, build relationship. Okay, jadi ini fasa yang kedua. Fasa ketiga adalah make an impact. Okay, get outside of the building and make a world a better place. Yang ni visionary lah. Okay, yang ni kita dah jadi higher managerial post. Okay, ataupun higher manager position. Yang mana kita dah tak involve pasal operational sangat, lebih daripada strategik lah. Okay, jadi dan kita kena be a great leader. Alright, so ini adalah fasa-fasa kerjaya. So kita kena faham benda ni. Okay, sama ada kita ada pilihan sama ada nak kekal contoh jadi API inspector sampai pencen, ataupun daripada API inspector kita jadi inspection engineer, naik jadi manager and then senior manager, jadi general manager contoh. Okay, atau macam saya daripada client, saya jadi contractor, jadi consultant, jadi trainer contohnya. Okay, ada company sendiri. Okay, tuan-tuan kena clear, tuan-tuan nak ke mana, apa yang tuan-tuan nak ajarkan. Okay, tapi strategi yang ketiga ni, poin saya adalah the first 5 to 10 years
You need to focus on technical skills, mastery skills. Okay, jadi ini yang akan membantu kerjaya you untuk you climb up the ladder. Okay, so point penting dia lah untuk enter to the industry, the keyword is technical skills. Okay, jadi kalau contoh yang saya tunjukkan sini adalah contoh piping. Okay, kalau kita nak bekerja dalam bidang piping. Okay, jadi bila kerja bidang piping, dia ada banyak benda yang kita kena mahir. Okay, contohnya code and standard, modeling, pipe modeling, pressure protection, RV, PSV, pipe support, macam mana nak design selection, valve selection, the process of fabrication, installation, commissioning kan, operation, inspection, maintenance, corrosion protection, stress analysis, condition monitoring, asset life assessment dan product loading system. Ini adalah contoh lah sebahagian daripada competency metric, apa benda yang kita kena tahu ataupun kena mahir. Okay, tapi cadangan saya untuk banyak benda kita nak belajar. Okay, jadi fokus yang pertama dekat inspection and maintenance. Supaya knowledge ni akan jadi you punya base ataupun stepping stone untuk pergi ke bidang-bidang yang tuan-tuan minat lah. Okay, dan kami di iPetro, saya sendiri memang fokus dekat inspection and maintenance. Okay, jadi dekat inspection and maintenance ni tips yang keempat adalah get certified and qualified. Okay, jadi macam mana kita nak excel betul-betul dalam bidang inspection maintenance ni? Okay, yang pertama get qualified. Qualified maksud dia apa? Maksudnya kita boleh solve problem dekat site. Ada orang yang ada cert tapi bila pergi kat site gagal. Nak buat macam mana eh? Kalau jumpa crack nak buat macam mana eh? Jadi dia tak tahu. Okay, dan lepas tu dia penting. Dua-dua ni dia tak boleh salah satu. Qualified, ada cert tapi tak pandai buat kerja. Kita nak client, majikan nak orang yang ada cert dan orang yang pandai buat kerja. Jadi dia nak dua-dua ni. Okay, jadi that's why pada saya especially yang untuk orang yang masih bekerja antara kurang daripada 10 tahun lah ataupun 5 tahun. This is a tips yang mana yang akan banyak membantu kembangkan kerja tuan-tuan. Okay, tak semestinya dalam bidang inspection saja ataupun dalam bidang maintenance saja, tapi dalam bidang tuan-tuan boleh pilih bidang mana yang tuan-tuan terlibat dan get certified and qualified. So benda tu akan membantu. Kadang-kadang orang kata yelah you ada cert pun you tak pandai kan, tapi sebab tu penting kita ambil cert ni bukan sebab kita nak dapat cert je, tapi sebenarnya kita nak belajar the basic knowledge, the basic understanding. Okay, supaya kita boleh aplikasikan bila kita nak kerja nanti. Jadi jadilah orang yang pandai aplikasi teori kepada praktikal. Jadi dua-dua benda ni penting. So majikan dia nak orang yang teori power, praktikal pun power. Okay, so orang macam ni akan ada higher risk, bukan higher potential untuk dia grow in the career. Maksudnya dia jadi inspection engineer, corrosion engineer, lepas tu jadi head of inspection contohnya kan. And then dia akan jadi tambah naikkan lagi. Okay, so ini antara poin penting yang saya nak highlight. Okay, get certified dan juga qualified. Alright, so yang terakhir, yang terakhir kita dah habis ke penghujungnya. Sekarang ni dah pukul 11.29. Okay, insyaAllah. Akhirnya bila kita dah ada mindset yang betul, bila kita dah ada jalan, kita clear roadmap kita nak pergi arah mana kan, jalan mana nak dituju, apa kita nak buat. And then yang terakhir yang paling penting adalah kita bertindak. Okay, jadi kita kena take action. Ini benda yang ramai orang. So kalau kata fast action, fast result lah. Jadi lagi cepat kita bertindak, lagi cepat kita akan dapat result. Maksudnya kalau orang yang berjaya lah orang yang bertindak. Okay, jadi action change things. Okay, and take action now. Okay, jadi kita kena ada cita-cita yang besar. Okay, Allah jadikan kita ni penuh dengan kehebatan lah. Cuma kita yang limitkan kita punya keupayaan. Jadi poin saya pertama adalah kita kena dream big. Ada cita-cita yang besar. Yang kedua, set goals. Apa matlamat kita nak capai. Yang ketiga adalah take action. Alright, so ini tiga kata last word lah yang saya nak maklumkan, nak bagi pada tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh ada cita-cita yang besar, ada goal yang kita nak capai, specific goal lah berdasarkan SMART tadi, dan take action. Alright tuan-tuan, so what you going to do now? Okay, sekarang ni tuan-tuan ada dua pilihan saya bagi kat tuan-tuan. Okay, tuan-tuan ada pilihan untuk do it yourself. Okay, maksudnya tuan-tuan boleh belajar sendirilah berkenaan dengan technical knowledge. Okay, dia akan jadi uphill battle. Tuan-tuan akan struggle kan sebab tak ada mentor, tak ada orang yang bantu. Okay, ataupun option yang kedua, tuan-tuan boleh dapatkan masterclass. Okay, so masterclass ni adalah satu e-learning platform yang mana saya dan tim iPetro Academy kita dah develop. Sebelum ni kita mengajar kursus-kursus technical lah, sama ada pressure vessel design, maintenance, inspection ataupun kita ajar specifically untuk ambil exam kan.
Okay, jadi sebenarnya kita dah develop, kita dah record video, kita dah develop slide, notes dengan video recording dan kita upload dalam e-learning portal kita. Okay, jadi yang kita namakan sebagai masterclass tuan-tuan. Okay, so mainly kita bercakap pada tiga topik yang utama lah, pressure vessel, piping dengan tank. Yang ni saya tunjuk untuk piping sahaja sebab yelah supaya tuan-tuan nampak lah. So ini satu contoh lah kalau piping. Dan kita ada the same juga untuk pressure vessel dan juga tank. Okay, jadi option yang kedua adalah tuan-tuan dibantu. Yang pertama adalah kita bagi nota, slide dan video recording dan juga tuan-tuan boleh akses kepada coach ataupun mentor lah saya sendiri ataupun dengan team saya. Okay, so ini contoh lah yang tuan-tuan akan dapat, tuan-tuan akan boleh ada password, tuan-tuan boleh log in ke dalam kita punya piping masterclass sebagai contoh dan tuan-tuan akan dapat lah dia punya course curriculum dan tuan-tuan boleh go through satu per satu sehingga habis. Okay, dan benda yang paling penting yang menarik juga selain daripada nota dan juga online course ni adalah career networking. Okay, jadi tuan-tuan akan dimasukkan dalam group online ataupun masterclass network lah, okay, support group. Jadi tuan-tuan ada dalam ratusan orang yang dah bersama-sama kami dan ada yang dah lepas exam kan, ada yang dah dapat kerja, upgrade kerjaya, ada yang dah dapat jadi API inspector, ha, dah kembangkan kerjaya dan sebagainya. Okay, tuan-tuan boleh career networking bersama-sama dalam group masterclass lah. Okay, jadi apa itu masterclass? Ini contoh untuk piping. Is a step-by-step online piping course that equipped with the competency framework. Okay, jadi apa yang saya ajar, first module kita akan cover tentang fundamentals. Okay, apa knowledge ataupun skill utama yang kita kena ketahui, tahu pasal piping. Jadi antara yang saya cover adalah contohnya topik design, maintenance dan inspection lah. Okay, dan benda ni kita akan update lagi, tambah lagi topik-topik yang lain. Okay, jadi yang kedua adalah kita juga bagi apa sahaja content yang saya provide dalam kursus nak ambil exam API tu, saya dah jadikan part of the module. Jadi tuan-tuan boleh belajar 9 main code and standard contohnya untuk piping, macam mana nak gunakan code, apakah benda-benda penting yang kita kena tahu dalam code tersebut. So yang ni saya dah cover sekali dalam masterclass ni. Okay, sama ada tuan-tuan nak ambil exam ataupun nak guna untuk kerja, dua-dua boleh membantu insyaAllah. Okay, jadi dalam tu kita akan bagi step by step guidance, kita ada slide, kita ada notes, kita ada video recording. Ha, jadi tuan-tuan tak perlu datang kelas dengan COVID-COVID sekarang ni kan, tuan-tuan boleh belajar ikut masa yang sesuai. Okay, di mana-mana sahaja. Alright, so sama ada nak ambil exam ataupun tak ambil exam, benda ni insyaAllah ilmu yang bermanfaat. Okay, bonus yang kita bagi Telegram support group ni saya kata tadi untuk networking dan kita akan bagi added value tuan-tuan. So setiap bulan saya akan ada topik yang kita akan kongsikan. Kalau tak saya pun saya akan invite saya punya sahabat-sahabat, kawan-kawan saya dalam industri untuk kita ada sesi. Contohnya sebelum ni kita cerita pasal career path, cerita pasal market, oil and gas macam mana. Okay, cerita pasal pressure vessel, sebelum ni saya cerita pasal heat exchanger contohnya. Okay, so kita ada topik-topik yang kita akan cover secara berkala selama mana tuan-tuan, bila anda tuan-tuan join lah sebagai member dalam masterclass. Alright, so ada tuan-tuan tanya untuk kontes ambil gambar yang macam mana, screenshot je. Amira boleh screenshot ataupun selfie, ha, waktu tengah belajar ke terpulang, tak ada masalah untuk kontes. Alright, so 100 of people have upgraded their career using my strategy. Sebenarnya ada lebih 100-an orang yang telah berada dalam group masterclass ni. Okay, dan ramai dah sebenarnya anak-anak murid yang akhirnya dah berjaya lulus exam dengan guidance kami lah. Okay, yang belah kanan ni memang daripada Vietnam lah, ni first student yang dah dapat. Okay, lulus exam API 570. And then yang ni yang kat Malaysia lah, memang ada ramai lah yang dah bersama-sama dengan saya. Dia dah lepas 570, next one target untuk 510, insyaAllah. Okay, jadi apa yang ada dalam masterclass, yang pertama saya akan cover the piping fundamentals. Okay, yang ni ada 5 topik buat masa ni, tapi insyaAllah saya dalam proses nak upgrade, kita akan tambah lagi topik-topik yang lain yang related dengan piping fundamental. Maksud ini adalah basic, bila cakap pasal piping, benda ni yang sebenarnya membantu bila nak pergi interview, okay, nak jadi manager, kita kena faham basic pasal piping. Jadi tuan-tuan boleh gunakan modul ni untuk tuan-tuan faham apa code and standard yang kita nak kena refer. Jadi bila nak buat decision, kita tahu, kau dah check kat code ni belum? Dah check kat standard ni belum? Okay. And then design and fabrication, apa basic knowledge pasal design fabrication yang kita kena tahu. Contohnya macam nak kira minimum thickness, macam mana nak tahu kita punya design life kan, design apa, berapa kita punya remaining life contohnya. Okay, macam nak kira timin, ni contohnya benda basic. And then fabrication, and then inspection, apa benda, macam mana kita nak buat inspection internal, external, UT dan sebagainya. Alright, dan sekali pasal maintenance. Okay, jadi benda ni sebenarnya membantu tuan-tuan dalam bidang inspection dan juga bidang maintenance dan juga general knowledge
kalau kita involve dalam TA ke sebagai project engineer ke ataupun nak naik angkat jadi manager kan. So inilah ilmu penting yang tuan-tuan boleh belajar daripada modul yang pertama. Okay, modul yang kedua dia agak detail. Okay, jadi saya dah record. Ini kalau siapa nak ambil exam dia boleh self study kat sini. Okay, kalau rasa tak confident kita boleh upgrade, boleh boleh join kita punya workshop lah, 4 hari workshop kalau siapa yang serius nak ambil exam. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar macam ni nak guna kod, contohnya proses piping B31.3, saya dah ada buat record video dan dah beritahu benda apa yang penting. Okay, 16.5 untuk part flange, and then piping inspection, ASME9 untuk WPS, PQR, quality qualification, NDE, ASME5 dan sebagainya lah. Okay, jadi ini contoh untuk piping lah. Okay, jadi saya dah akan ada video untuk terangkan untuk semua kod-kod utama bila kita nak tahu pasal piping. Alright, ni siapa yang ambil exam, modul 3 ni kita cover specifically data sheet yang penting. Apakah information penting untuk kita score closed book? Exam dia ada open book dan closed book. And then role and responsibility. Apa role inspector? Apa role engineer? Apa role owner? Contoh, benda tu kita ada nota kita. And then table-table penting yang bila dekat open book. Open book ni maksudnya bila kita boleh access, kita boleh buka code and standard. Okay, jadi table mana yang penting? Contohnya kita nak qualify welder, contohnya kita nak tengok ataupun prosedur, kita nak tengok dia punya essential variable, table mana yang penting? Jadi kita dah senaraikan, kita dah buat nota kat situ lah for reference. And then soalan untuk tuan-tuan buat, question bank dan juga untuk practice exam. Okay, ini untuk siapa yang berminat nak ambil exam, tuan-tuan boleh gunakan modul ni untuk self-study. Alright, so in overall apa yang tuan-tuan akan dapat, contohnya untuk masterclass piping, modul 1 piping fundamental, modul 2 pasal code and standard, modul 3 ni untuk notes and question bank. Okay, bonus yang tuan akan dapat, Telegram support group, lifetime. Bonus, monthly mastermind, kita akan ada sesi secara tertutup kepada semua member masterclass secara bulanan. Tuan akan bersama dengan saya, ada sesi Q&A dan saya akan invite juga macam-macam ada perlu luar. And then webinar. Webinar-webinar yang kita dah run sebelum ni, kita dah record dan kita upload sekali sebagai bonus. Yang keempat, ni paling penting lah, tuan-tuan boleh access, nak tanya soalan, kita boleh set kalau nak buat apa one-to-one punya session, ataupun benda ni, ataupun dalam kita boleh PM dan sebagainya lah. Okay, so total value kalau tuan-tuan pergi kursus ni dekat luar ataupun pergi kursus biasanya dalam RM2,000, RM3,500 ke RM5,000. Okay, so total value yang saya anggarkan ni dalam RM3,500 tuan-tuan. Okay, so ini dia kita punya warranty tuan-tuan. So tuan-tuan akan dapat lifetime support daripada saya sendiri dan juga saya punya team lah. Dan ni kalau tuan-tuan risau nak test dulu, kalau masa 7 hari tuan-tuan rasa ini tak sesuai untuk saya, kita boleh refund. Okay, it's a case by case basis, tuan-tuan boleh contact dengan our team. Alright, dan hari ni special tuan-tuan. Sebenarnya kita tengah buat 12-12 deals promotion lah. Okay, so ini untuk yang terakhir lah untuk 2020 kan. Lepas ni dia masuk 2021, kita akan upgrade kita punya produk. So harga tak dapat lah harga macam ni. Okay, jadi kita ada 4 combo ataupun package yang kita sediakan. Yang pertama adalah design, inspection, maintenance, budget deals. Ini especially untuk student-student baru lah. Kita ada masterclass, single, combo dan juga ultimate deal. Okay, jadi yang pertama ini especially untuk orang yang nak tahu basic je dulu. Student yang tak ada duit sangat, masih kata nak kena kumpul dulu duit, tak ada masalah. Ini sebelum ni kita jual satu-satu, jadi kita bagi terus 3 ni. Sebab ni adalah 3 main equipment yang tuan-tuan akan jumpa dalam mana-mana kilang. Tak kisahlah industri apa pun, tuan-tuan tak boleh lari daripada piping, tak boleh lari daripada pressure vessel, tak boleh lari daripada solid state kebanyakannya. Okay, jadi tuan-tuan boleh dapatkan apa package ni untuk 3-3 ni. Okay, sekali lah. Okay, yang ni sesuai untuk student lah, especially student IPT ataupun orang baru nak start. Okay, nak faham pasal basic kenaan dengan pressure vessel, piping dengan tank. Alright, tapi kalau tuan-tuan ada budget lebih, okay, tuan-tuan tak ada masalah untuk spend lebih, memang berminat nak belajar ilmu berkenaan dengan maintenance dengan inspection, saya cadangkan tuan-tuan ambil yang ni. Okay, so yang ni sama ada nak ambil pressure vessel dulu ke ataupun piping dulu ke ataupun tank dulu. Okay, so kalau ada budget nak ambil satu, boleh pilih salah satu. Alright, tapi kalau tuan-tuan ada budget lebih sikit, boleh ambil combo deal, pilih dua, dapat diskaun RM100 lagi. Ataupun yang saya recommend tuan ambil adalah tiga-tiga ni terus, sebab harga yang berbaloi tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan takkan dapat dah pada tahun 2021. Okay, jadi kalau tuan-tuan ada budget, tuan-tuan memang nak belajar kenaan dengan maintenance dan inspection, saya cadangkan tuan-tuan ambil lah masterclass Ultimate Days ni, tiga-tiga terus dengan harga yang, dengan potongan yang menarik lah. Okay, so ini yang anda boleh lakukan sekarang. Okay, nanti team tolong share link dia. Kalau tak apa berminat, okay, pergi. Saya tak ada paksaan ni. Ini
terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan decide. Okay. Boleh pergi dekat ipetroacademy.com/special-sale. Okay. Team tolong sharekan link dia dekat ruangan komen tu. Okay. Boleh daftar di situ, isikan maklumat dan buat bayaran. Okay. So, dan tuan-tuan boleh start. So, kita akan proses terus hari ni. Tuan-tuan boleh dapat kan akses kepada kita punya e-learning portal. Okay. ipetroacademy.com/special-sale tuan-tuan. Alright. So harga ni, kita bagi harga diskaun ni memang selama 24 jam. Kita dah bermula daripada 12.30 malam semalam sehingga ke 12.30 malam pada malam ini. Alright. Jadi harga akan dinaikkan semula tengah malam ni lah. Okay. Dia hanya ada 24 jam sale. Jadi lagi cepat tuan-tuan daftar, lagi cepatlah tuan-tuan untuk tingkatkan dari segi confidence tuan-tuan untuk hadiri temuduga dan dapat growkan kerjaya tuan-tuan. Okay, jadi sesuai sebenarnya tuan-tuan, sama ada graduan yang tak ada pengalaman, masih struggle lagi. Okay, ataupun ada masih cari kerja yang pertama, dah try macam-macam, masih tak berjaya. Ataupun baru je start kerjaya setahun, dua tahun, tapi macam tak clear macam mana nak kembangkan kerjaya. Ataupun anda dah lama kerja, tapi masih stuck. Kat level yang sama. Okay, insyaAllah. Ataupun anda ada impian nak tingkatkan kebebasaran anda. Jadi anda increase kita punya marketability. Jadi sebenarnya ini solusi yang kami tawarkan. Okay. Jadi tuan-tuan boleh dapatkanlah mana-mana deals promotion yang ada hari ini mengikut bajet dan kesesuaian dan keperluan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan detail ni sebenarnya dekat dalam link tu ada detail berkenaan setiap package ni lah. Okay. Jadi ini yang saya sarankan kepada siapa yang ada budget, dapatkan terus masterclass Ultimate Deals Promo, dapatkan terus tiga-tiga dan tuan-tuan boleh gunakan orang kata lifetime lah. Okay, tak guna sekarang pun insyaAllah kita akan belajar sikit-sikit dan benda ni ilmu yang insyaAllah berguna pada masa akan datang. Okay, jadi sekarang persoalan dia, tanya diri anda, di manakah saya 6 bulan akan datang? So adakah kita akan menjadi orang yang berjaya ataupun kita masih struggle memikirkan tak dapat kerja, tak tahu arah tuju dan depan. Okay, jadi kalau tuan-tuan, tanyalah tuan-tuan nak berada di mana. Okay, so kalau kata kami boleh membantu, tuan-tuan boleh pergi ke link tersebut dan insyaAllah kami akan bantu sebaik mungkin. Okay, ini kalau contoh masterclass, harga kita tengok tadi RM3,500. Biasanya harga saya jual RM390, kami jual RM390. Hari ini kita bagi diskaun RM100 tuan-tuan. Jadi dengan harga RM290, tuan-tuan boleh dapat single package. Okay. Tapi tuan-tuan boleh dapat juga double combo ataupun ultimate deal lah, tiga-tiga sekali. Okay, pergi ke special sale. Alright, ada yang tanya duit tak ada, duit tak cukup. Okay, so kalau tuan-tuan ada kemahuan, di situ ada jalan. Okay, jadi kalau tak dapat beli yang full, belilah yang mana basic dulu, belajar sikit-sikit. Okay, dengan apa yang ada. Yang kedua, boleh start menyimpan sekarang, tuan-tuan boleh dapatkan kemudian, tak ada masalah. Okay, saya minat tapi tak kerja dalam bidang piping. Okay, alright, so akhirnya, dia akan berbalik kepada apa you punya plan. Okay. Jadi kalau you memang plan nak masuk dalam bidang piping, knowledge ni akan berguna. So, you beli sekarang, kemudian tak ada masalah. Tapi beli sekarang, you dapat harga yang istimewa. Okay, tak pasti masterclass ni sesuai ataupun tak. Okay. Tuan-tuan boleh try dulu. Okay, kalau kata dalam masa 7 hari tak rasa macam tak nak, tak sesuai, tuan-tuan boleh contact our team. Okay, kita boleh refund. Alright, saya tak ada masa. Ini memang... kenapa kita buat masterclass? Sebab dulu orang kena ambil cuti nak datang kursus. Okay, dulu orang kena, kalau Sabah Sarawak tu, dia kena beli tiket kapal terbang fly ke KL. Ataupun orang KL rasa buat training kat Terengganu, pergi Terengganu. Okay, sebenarnya masa ni kita yang kontrol kan, pengurusan masa. Okay, kita beri masa, insyaAllah tuan-tuan akan ada masa. Okay, dan sebenarnya online course ni akan telah banyak membantu menyelesaikan masalah tak ada masa ni. Alright, so ini saya ulang sekali apa yang tuan-tuan akan dapat dalam masterclass. Okay, modul 1, modul 2, modul 3 dan juga 4 bonus yang bernilai lebih RM3,500. Jadi tambahan kalau siapa yang ambil bonus masterclass combo kan, saya so, beli 2 atau beli 3, tuan-tuan boleh dapat one-to-one personal coaching lah. Okay, kita akan set masa untuk tuan-tuan bersama-sama. Kita boleh, saya boleh advice lah sikit sebanyak, tengok apa you punya masalah dan kita boleh bagi beberapa solution lah untuk bantu tuan-tuan kembangkan kerjaya tuan-tuan, insyaAllah. Okay, last kali. So sama ada anda adalah graduan yang tak ada pengalaman ataupun masih mencari kerja yang pertama ataupun masih tercari-cari cara nak kembangkan kerjaya ataupun dah ada pengalaman lebih 5 tahun. Okay, so ataupun anda ada plan ambil exam ataupun tak. Jadi benda ni bukan untuk orang ambil exam je. Kalau anda tak ambil exam pun sebenarnya ni adalah knowledge yang berguna. Semalam ada kawan sahabat saya, dia adalah crane inspector. Dia dah kerja lebih daripada 15 tahun. Sekarang ni bila dia nak naik jadi project manager,
dia background crane. Okay. Tapi bila jadi project manager, kita kena tahu juga pasal pressure vessel, pasal piping, pasal tank. Sebab apa? Sebab bila kita nak manage project, kita kena ada all the information. Jadi ini pun sesuai untuk tuan-tuan yang nak naik ke level manager, supaya tuan-tuan ada knowledge untuk tuan-tuan pergi interview ataupun nak tunjuk bila interview tu, maksud kita ada dia punya knowledge berkaitan dengan industri. Alright, so insyaAllah ilmu yang BPM Masterclass ni akan sangat berguna untuk kembangkan kerjaya anda. Alright, so tuan-tuan boleh access dekat special sale. Alright, kalau anda betul-betul berminat dan ada sebarang kesulitan, boleh ambil nombor our team, okay, Puan Hamira dekat 011-587-5786-6291. Okay, team tolong letakkan nombor telefon Puan Hamira ni ataupun our team yang akan kalau ada sebarang masalah, kesulitan, boleh berhubung dengan our team lah, insyaAllah. Okay, jadi sekali lagi saya ulang kepada siapa yang bersama-sama saya sehingga ke saat ini, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik berpeluang untuk memenangi piping masterclass yang bernilai RM390 ni secara percuma. Okay, tuan-tuan, adik-adik hanya perlu untuk kongsikan apakah tiga perkara yang anda belajar sepanjang FB Live pada pagi ini, dan jangan lupa hashtag yang pertama iPetrol Academy, yang kedua Career Growth, yang ketiga adalah IR Mushidi. InsyaAllah doakan anda maybe akan salah seorang yang berpeluang untuk mendapatkan masterclass ni secara percuma, tuan-tuan. Alright, so itu sahaja yang boleh saya kongsikan pada sesi hari ini. Okay, jadi saya akan bagi masa untuk tuan-tuan fikir dan boleh buka tengok. Okay, minta tolong tunjukkan video demo dulu, Amir, sebelum saya masuk kepada sesi Q&A. Alright, jadi stay tuned. Lepas ni saya akan sambung pada sesi Q&A. Saya akan jawab soalan-soalan yang tuan-tuan nak tanya pada saya, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Mursyidi. Saya akan memberi penerangan ataupun demonstrasi API 570 online course pada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, bila mana tuan-tuan membeli atau membuat pembayaran, pihak kami akan membuat pengesahan terlebih dahulu. So kemudian kami akan berikan akses username dan juga password untuk akses kepada online course API 570. Okay, so ini adalah rupa bentuk API 570. Jadi saya akan tunjukkanlah. So dia adalah web based. Okay, jadi tuan-tuan boleh akses, tuan-tuan boleh tengok sini API 570 online course platinum. So dia ada percentage of completion lah. Jadi tuan-tuan boleh monitor berapa persen tuan-tuan dah complete tengok. Okay, jadi tuan-tuan boleh tengok start ni next lecture. Okay. So introduction, so ini adalah video rakaman penerangan daripada saya, pengenalan lah. Okay, dan tuan-tuan boleh tengok overview untuk API 570 exam. Okay, kita ada video overview dan juga body of knowledge dan effectivity sheet. Ini untuk siapa yang ambil exam, dia akan beritahu detail. Saya akan ceritakan dengan apa yang syllabus yang masuk dalam exam. Okay, itu dalam bahagian overview of API 570. Okay, so yang seterusnya tuan-tuan akan dapat akses kepada 9 code and standard. Ini adalah main code and standard piping yang tuan-tuan kena mahir yang masuk dalam exam. Dan benda ni juga yang tuan-tuan, ilmu yang tuan-tuan akan aplikasikan banyak ketika kerja lah. Jadi tak semestinya ambil exam. So ini memang amat-amat berguna untuk tuan-tuan buat kerja berkaitan dengan piping lah. Piping repair, maintenance, design dan juga inspection. Okay, and then ini percuma kita bagi piping DIM. Ini adalah fundamental lah, asas kepada piping. Jadi dia ada modul 1 introduction. Ini baru-baru ni kita bagi seminar lah, seminar online. So kita cover 5 modul ni. Okay, introduction, code and standard, design and fabrication, inspection, examination, testing dan juga maintenance. Okay, contoh kita tengok dekat bahagian introduction. Okay, jadi tuan-tuan boleh buka dan boleh tonton lah. Dia ada video di sini. Okay, so tuan-tuan boleh tonton dekat bahagian ni lah. Okay, ni untuk modul introduction lah, pengenalan. Okay, and then kita tengok pula dekat training module. Okay, jadi kalau tuan-tuan buka training module, tuan-tuan akan dapat lah semua slide-slide yang digunakan dalam training iPetrol lah sebelum ni. Okay, ni contohnya B31.3. Okay, so di hujungnya tuan-tuan boleh download nantilah. Okay, kalau tuan-tuan nak download slide tersebut. Okay, and then untuk yang membeli platinum package, kita akan dapat video recording. Yang ni yang saya recordkan lah. Contohnya kalau kita tengok dekat Asmi Section 9,
Jadi dekat sini tuan-tuan boleh tengoklah video penerangan tentang ASME Session 9 dan juga ini slide dia lah yang saya gunakan untuk penerangan tersebut. Okey. Jadi tuan-tuan boleh study di mana-mana saja mengikut kesesuaian masa tuan-tuan lah. Okey. And then ini ada latihan question bank, so lebih mudah untuk tuan-tuan belajar melalui latihan lah. Okey. Jadi dia ada soalan yang tuan-tuan boleh gunakan dan sambil belajar sambil refer lah kod-kod and standard yang lain. Okay. And then kita ada data sheet. Ini untuk open a close book. So kita ada exam yang close book dan juga exam open book. Okay. So ini adalah nota-nota yang tuan-tuan boleh guna untuk study nanti. Okay. And then kita ada bagi bonus webinar. Okay. Ini yang webinar-webinar yang iPad2 jalankan. So tuan-tuan dapat access secara percuma. Ini contohlah macam mana nak review WPS dan PQR. So tuan-tuan boleh dapat video sekali dengan slide dia. Okay, so kita ada bagi juga bonus template piping inspection checklist, piping inspection report dan juga calculation template lah dalam Excel. Okay, jadi ini adalah rupa bentuk kepada online course API 570. Okay. Okay, jadi untuk maklumat tuan-tuan, kita ada sediakan. Okay, alright. Terima kasih tuan-tuan yang masih bersama dengan saya. Okay, jadi saya open pada soalan eh. Alright, yang pertama ni saya tengok. Okey, Amirah Surizan tadi, untuk kontes ambil gambar macam mana ya? Saya cakap tadi terpulang ikut kreativiti masing-masing, boleh screenshot ataupun selfie dengan gambar ataupun apa gambar di belakang tabir kan, tak kisah. Cuma poin tadi kena ada 3 poin lah, apa yang dah belajar dan apa pastikan apa tag lah, apa ni hashtag tersebut. Okey, Ahmad Nazri, apa pendapat Tuan Murshidi? Entry yang sesuai untuk pelajar yang minat untuk cuburi sebagai seorang consultant inspection. Okay. Sebagai contoh menjalani internship di company-company yang terlibat. Okay. So, consultant ni biasanya kena rambut putih. Experience lah. Jadi consultant ni kena orang yang experience. Kalau tuan-tuan adik-adik apa Azmi tengok, Nazri tengok dekat doktor pun, dia kan start houseman, medical officer, pakar baru jadi consultant. Sama juga nak buat kerja consultant ni dia memerlukan experience yang lama lah. Jadi boleh identify contohnya dalam bidang, kalau oil and gas lah, company apa yang consultant dalam inspection. Okay, contoh kalau kat Malaysia boleh tengok lah company-company besar, SDS, DNV. Okay, cuma dia punya requirement ni memang tinggi lah. Alright, tapi kalau nak try buat intern boleh cari contohnya type kat Google Asset Integrity Management Consultant Malaysia contoh. So in general saya boleh beritahu kat sini contohlah Bidu Veritas, ABS, ini contoh-contoh terparti ataupun company inspection yang apa global company lah. Kalau kat Malaysia boleh tengoklah yang kat Malaysia punya. Ini tuan-tuan kena search sikit lah company apa yang buat dalam bidang consultancy. Okay, itu soalan Ahmad Nazri. Okay, kalau kata tak sure boleh PM saya nanti, saya bagi list lah. Okay. Muhammad Syakirin, untuk 570, 510 mana lebih bagus untuk dulu? Ambil dulu untuk permulaan. Okay, ini soalan yang biasa ditanya. Okay, yang pertama adalah biasanya saya akan tengok minat kita ataupun experience kita banyak dekat piping ke pressure vessel. Itu yang pertama. Jadi nak pilih ni, satu tengok experience kita. Okay. Kalau kita lebih banyak experience kat pressure vessel, lebih mudah untuk tuan-tuan ambil pressure vessel. Sebab apa? Tuan-tuan dah ada pengalaman, dah ada some experience dengan pressure vessel, lebih mudah untuk tuan-tuan study dan faham. Okay. So, itu yang pertama. Tengok kepada kita punya experience. Okay. Yang kedua adalah tengok kepada kita punya roadmap tadi. Apa plan kita? Okay. So, kalau kata kita plan nak fokus ataupun bidang kita nak pergi ke pressure vessel ataupun kepada piping. Jadi contoh kita nak jadi pakar pressure vessel lah, maybe start dengan pressure vessel lah. Okay. Jadi bergantung pada plan kita. Okay, yang kedua. Yang ketiga adalah nature kerja. Okay, kalau macam pressure vessel, biasanya saya akan rekomen mudah untuk masuk sebab ada TA.
Jadi kalau kita tak kisah nak start pressure vessel ke piping, untuk entry masuk lantai A ataupun paling mudah nak masuk, peluang-peluang yang banyak sebenarnya pressure vessel lah. That's why kalau tengok dari segi bilangan certified inspector pun paling ramai adalah pressure vessel. Okay. Tapi kalau tuan-tuan memang dah ada experience, memang nak go for the piping. Jadi piping is the second option. Jadi dari segi popularity sebenarnya paling tinggi, paling ramai 5-10, second adalah piping. Tank baru yang ketiga lah. Okay. Jadi saya akan bagikan tiga tu bergantung. Jadi kalau kata tuan ada specific case, boleh PM saya dan kita bincang lah macam mana. Sebab jauh ni adalah general answer lah. Tapi maybe tak sesuai ataupun sesuai dengan tuan-tuan tu, kita kena evaluate lah dengan lebih detail. Okay, untuk drone course macam mana nak join ya? Okay, so nanti boleh berhubung dengan iPetro. Kita ada jadual drone training kita untuk tahun depan. Okay, so kita ada JV dengan RSC Academy. So yang tu kalau nak join kat Terengganu lah. Tapi yang untuk later-later on ni nanti boleh kita team kita akan share lah dia punya jadual. Itu kalau dengan iPetro. Kalau tuan-tuan nak cari kat KL pun sebenarnya ada banyak kami-kami yang offer training tersebut. Okay, kawan saya Aeronerf. Okay, tuan-tuan boleh dapatkan Aeronerf tu dekat Bangi. Okay, tu yang saya boleh recommend lah sahabat-sahabat saya yang ada kat sana. Alright, saya rasa itu sahaja soalan yang ada. Kalau ada soalan lain boleh tulis di ruangan komen untuk saya jawab. Okay. Alright, setakat ni tengok yang tu sahaja soalan yang ada. Jadi saya rasa kita akan habiskan sesi kita di sini. Kalau ada sebarang masalah berkenaan dengan pemilihan, boleh contact nombor nombor di atas. Okay, insyaAllah kita akan membantu. Kalau ada sebarang persoalan pun boleh tanya pada Puan Hamira. InsyaAllah kita akan cuba bantulah. Alright, jadi saya ulang sekali lagi. Pertama, kontes. Siapa yang nak masuk join kontes boleh sertai kontes. Okay. Yang kedua, jangan lupa follow page IR Mushidi dan juga iPetro Academy. InsyaAllah banyak lagi seminar-seminar FB Live yang percuma yang tuan-tuan boleh dapat manfaat. Tak kisahlah sama ada fresh masih belajar, dah habis belajar, masih baru ataupun dah lama, insyaAllah topik-topik yang kita kongsikan ada banyak akan banyak membantu tuan-tuan untuk kembangkan kerjaya lah. Okay. Tuan, untuk bajet-bajet adakah saya akan belajar buat design piping? Okay, so untuk bajet ni dia kita akan bagi overview je. Okay, nak design piping ni memang bukan sekejap lah, dia kena ambil masa yang lama lah. Jadi yang kita bagi ni sebenarnya adalah overview, pengenalan. Okay, apa benda penting yang kita kena tahu pasal piping. Cara nak buat design piping ni memang tuan-tuan kena pergi ke detail apa. Dia benda tu datang dengan bekerja lah. Okay. Sebab macam design piping dia tak ada specific certification course. Kalau yang ada pun untuk inspection sahaja. Okay. Saya tak pasti ada menjawab kata ataupun tak. Tapi untuk package budget ni adalah lebih kepada pengenalan. Okay. Dia akan cover tentang awareness dan juga knowledge sahaja. Okay. Tak sampai kepada skill, kemahiran. Tak pandailah. Maksudnya kalau belajar benda tu kita tahu je secara umum. Okay, alright. So itu sahaja untuk sesi pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya. InsyaAllah jumpa pada sesi yang seterusnya. Okay, insyaAllah saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi untuk sesi-sesi live yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang bersama-sama dengan saya. Boleh share lah, kongsikan FB Live link ni kalau pada kawan-kawan yang boleh dapat manfaat bersama-sama. InsyaAllah kita berhenti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.